Jadi kita yang nerusin nih Pak Pur ya. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana Webinar Seri Simagron kita kepada Saudari Reinata Syafira Rizkia. Saya persilakan. Ya, terima kasih Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reinata Syafira Rizkia, selaku Ketua Pelaksana Webinar Seri Ketahanan Pangan yang diadakan oleh Himagron IPB tahun 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat bersama-sama melaksanakan webinar ini. Salam hormat, saya ucapkan kepada para narasumber kita, Dr. Fitra Faisal Hastiadi, S.E.M.S.E.M.A., selaku Ekonom UI dan Direktur Eksekutif Next Policy, Dr. Insinyur Purwono MS, selaku dosen agronomi dan hortikultura IPB, Surya Gilang Ramadan SP, selaku Direktur Pemasaran PT Muara Tirta Mas, dan tak lupa, host kita yang akan memandu jalannya diskusi kali ini, Ari Mufti, selaku anggota Dewan Riset Daerah Jakarta. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan host kita yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi webinar ini. Untuk informasi, peserta yang tergabung bersama kami, baik melalui Zoom maupun live streaming YouTube di channel Himagron IPB, terdiri dari kalangan mahasiswa dan umum yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia dan berbagai macam universitas di Indonesia. Webinar ini merupakan webinar seri yang terdiri dari 5 rangkaian yang mengangkat tema besar strategi ketahanan pangan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui dan sama-sama kita rasakan, pandemi yang terjadi saat ini menghambat banyak aktivitas dari berbagai bidang, terutama di bidang pertanian yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Pembatasan kegiatan di luar rumah untuk meminimalisir penyebaran virus corona sangat besar pengaruhnya terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Pengetahuan dan langkah yang dapat dilakukan di masa pandemi ini untuk menjaga ketahanan pangan sangat diperlukan. Strategi yang tepat untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia harus diketahui dan dilakukan. Alasan tersebut menjadi dasar kami mengundang pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Harapannya, peserta mengetahui dan paham kondisi saat ini dan turut serta mengambil langkah yang bisa dilakukan untuk berkontribusi menjaga ketahanan pangan Indonesia. Mengingat ketahanan pangan sangat luas aspeknya, kami mengangkat 5 subtema untuk dibahas di masing-masing rangkaian. Webinar 1 yang dilaksanakan hari ini, tanggal 11 Juli tahun 2020, mengangkat subtema ekonomi pangan. Webinar kedua yang akan dilaksanakan minggu depan, hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2020, akan membahas usaha ketahanan pangan. Webinar ketiga yang akan dilaksanakan Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2020, membahas peran teknologi. Webinar keempat yang akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020, membahas pangan halal. Dan webinar kelima yang terakhir, tanggal 8 Agustus tahun 2020, akan membahas agropreneur dan green job. Dengan mengikuti 5 rangkaian ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan yang saling melengkapi mengenai ketahanan pangan, beserta langkah yang bisa dilakukan untuk menjaganya. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang mengikuti webinar ini dan telah berdonasi untuk membantu teman-teman kita yang terdampak pada pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan yang saya terima tadi pagi, donasi yang terkumpul sejumlah Rp1.760.000. Sekian laporan dari saya. Semoga seri webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kami atas nama panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaknyamanan. Kritik dan saran kami terima untuk evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Reinata Syafira Rizkia atas laporannya. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari penanggung jawab sementara Himpunan Mahasiswa Agronomi sekaligus sebagai bentuk pembukaan webinar series kita pada pagi hari ini. Kepada Saudara Fahmi Kurniadi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Kurniadi selaku BJS Himagron. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam webinar series ketahanan pangan. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dr. Fitra Faisal Astiyadi, SAMSMA, yang terhormat pula Dr. Insinyur Purwono MS, dan yang kami hormati Surya Gilang Ramadan SP, serta tak lupa kita Arif Mukti. Webinar ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Agronomi atau Himagron. Himagron sendiri merupakan himpunan profesi yang berada di lingkup Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Himagron mewadahi kegiatan kreativitas mahasiswa, aktivitas mahasiswa yang menunjang profesi di bidang agronomi dan hortikultura. Indonesia merupakan negara agraria yang sangat kaya sumber daya alamnya, di mana faktanya ketahanan pangan selalu menjadi isu permasalahan di negeri ini. Dalam materi ini, ketahanan pangan, saya menjadi teringat dengan sebuah lagu yang syairnya berbunyi, "Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa." Itu mungkin gambaran kita saat ini Indonesia. Semua sedang bersedih dan semua memanjatkan doa. Karena saat ini dunia, khususnya Indonesia, sedang dilanda sebuah musibah pandemi COVID-19 yang merubah semua aspek, khususnya ketahanan pangan. Kami merasa sangat terhormat para narasumber hebat bisa mengisi dalam webinar seri Himagron ini. Semoga dan yang diharapkan dalam webinar seri ini, kita dapat menerapkan serta mengaplikasikan untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Ada sedikit pantun, ada rusa diintip buaya, buayanya sangat berhati-hati. Untuk pangan Indonesia, janganlah sampai mati. Mungkin itu saja sedikit dari saya, terus semangat. Dengan membaca basmalah, saya buka kegiatan webinar series ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fahmi Kurnia Hadi yang juga sebagai penanda bahwa webinar series ini telah dibuka. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang inti. Tapi sebelum itu saya informasikan kembali kepada teman-teman peserta. Jika ingin bertanya, dipersilakan untuk mengisi link Mentimeter yang tertera di kolom chat. Dan bagi peserta yang menyaksikan webinar series ini melalui live streaming YouTube, dapat bertanya melalui link yang tertera di description box dengan format nama, underscore asal instansi atau institusi, underscore ditujukan untuk siapa, underscore pertanyaan Anda. Baik, selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan host yang luar biasa. Beliau telah bekerja di bidang digital, telekomunikasi, dan juga transportasi seperti Indosat, Smart Telekom, Orodo Qatar, dan juga MRT Jakarta. Dan beliau juga merupakan anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta dan juga saat ini menjadi anggota tim KKS dari Kementerian Pertahanan. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman beliau yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya serahkan untuk rangkaian acara berikutnya kepada host kita, Bapak Ari Mufti. Kepada Bapak Ari Mufti, saya persilakan. Terima kasih Do Re Mi. Nah, kenapa saya sebut Do Re Mi? Karena ada Rido, Renata, dan Fahmi yang sebelumnya sudah mengawali diskusi pagi ini dengan berbagai sambutan yang sangat concise menjelaskan webinar series kita hari ini dan membantu kita memahami bahwasanya seberapa besar urgensi dari ketahanan pangan, isu ketahanan pangan. Saya ingin memperkenalkan para pembicara kita yang sudah hadir hari ini. Teman-teman, CV pertama dari pembicara kehormatan kita, Pak Pur,
Ya, hari ini telah bersama-sama kita Pak Dr. Insinyur Purwono MS, tempat tanggal lahirnya di Pekalongan. Nah, Pekalongan, saya sudah dua kali Pak Pur ke Pekalongan, by the way. Dan beralamat di Bogor, merupakan akademisi dosen IPB di Fakultas Pertanian. Jadi ini adalah beliau adalah guru dari adik-adik yang hari ini menjadi host kegiatan hari ini. Dan menjadi dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Divisi Produksi Tanaman. Jadi beliau adalah sangat otoritatif, menjadi pembicara tuan rumah yang akan memberikan kita gambaran mengenai isu ketahanan pangan dari perspektif ekonomi yang menjadi topik kita hari ini. Selanjutnya mungkin mohon ditampilkan Pak Surya Gilang. Mas Surya Gilang katanya. Bersama kita telah hadir Mas Surya Gilang. Wah, CV-nya kuning nih. Beliau adalah Direktur Marketing dan Sales. Sorry. Mas Surya Gilang dulu nih. Yang kuning tadi dulu. Nah, beliau adalah Director of Marketing and Sales dari Muara Tirtamas. Nah, nanti mungkin Mas Gilang boleh bercerita nih. Muara Tirtamas ini kira-kira apa sih pendapatnya terkait dengan ketahanan pangan? Selanjutnya, apa pemikiran-pemikiran beliau terkait ekonomi ketahanan pangan? Terakhir, mungkin saya ingin memperkenalkan sahabat saya, Dr. Fitra Faisal. Jadi bersama kita telah hadir Dr. Fitra Faisal. Teman-teman coba search di YouTube. Nanti di YouTube banyak sekali beliau ini bikin vlog ya tentang ekonomi. Saya sendiri juga sering nonton. Tapi juga kalau teman-teman nongkrongin CNN, CNBC, atau Kompas TV, paling nggak seminggu tiga kali beliau muncul di TV untuk memberikan kita pencerahan terkait situasi ekonomi dari berbagai perspektif seperti ekonomi makro, ekonomi internasional, ekonomi industri, perdagangan, dan pertanian. Beliau saat ini juga menjadi salah satu tim ahli di Kementerian Pertanian, ya. Di Kementerian Perdagangan ya, Pak Fitra. Terus juga Eksekutif Director di Next Policy yang menggunakan big data untuk melakukan analisis-analisis ekonomi. Baik, saya akan memulai pembicaraan kita hari ini. Kita kalau hari Sabtu nih kayaknya nggak usah berat-berat ngobrolnya. Tapi memang topik ini penting, jadi sedikit banyak harus melihat berbagai perspektif yang valid gitu ya. Kenyataannya bahwasanya ketahanan pangan ini itu isu yang mengemuka di media. Di media internasional misalnya kita melihat India yang kemudian menahan ekspor berasnya. Jadi ada ratusan kapal beras ya yang ditahan di pelabuhan di India. Kemudian juga negara-negara pengekspor bahan kebutuhan pokok dan makanan seperti Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya, itu mengurangi ekspornya untuk mengutamakan stok pangan lokalnya. Jadi itu di dunia internasional. Bagaimana di negeri kita? Di negeri kita kemarin kita lihat di media Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian Menteri Pertanian, Pak Erick Thohir, Menek BUMN, berbicara mengenai ketahanan pangan dengan sangat-sangat ekstensif ya. Sampai juga membuka beberapa lahan-lahan lumbung pangan, termasuk yang di Kalimantan. Ini menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Terlebih karena belakangan ini kan pandemi. Jadi isu pandemi membuat pangan menjadi hal yang makin strategis. Terlebih kita menghadapi situasi bahwasannya di Indonesia ini tahun 2045, saat 100 tahun Indonesia merdeka, penduduk kita akan mencapai kurang lebih 300 sampai 350 juta jiwa. Artinya populasi yang demikian besar tentu membutuhkan pangan.
Padahal nih katanya lahan-lahan pertanian semakin menyusut. Ada 50.000 sampai 100.000 hektar lahan pertanian yang hilang setiap tahun karena terkonversi menjadi lahan-lahan untuk sektor ekonomi lain. Nah, itu kayaknya pengantar yang membuat betapa urgentnya kita membahas isu ketahanan pangan hari ini. Saya akan memberikan kesempatan buat narasumber yang hadir. Pertama mungkin nanti Pak Pur, lalu dilanjutkan Pak Surya, dan ditutup oleh Pak Fitra dari perspektif ekonomi. Masing-masing, kalau boleh kita bicara 10 menit, Pak. Sehingga kita bisa memberikan pengantar nih bagi peserta yang katanya pendaftarnya udah 300 orang lebih yang ikut dalam kegiatan kita pagi ini. Tentu saja di awal kita harus menggambarkan ada permasalahan apa sih akhir-akhir ini. Lalu selanjutnya kita perlu melihat alternatif-alternatif solusi yang bisa dilakukan baik di pemerintahan, juga di sektor-sektor pendidikan, dan masyarakat secara umum, terutama juga para mahasiswa dan lulusan lulusan kampus-kampus terbaik di Indonesia. Apa yang bisa dikontribusikan untuk membedah sekaligus menyelesaikan problem pangan atau ketahanan pangan ini? Kesempatan pertama 10 menit saya serahkan ke Pak Pur nih. Silakan Pak Pur untuk bisa memulai diskusi kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah siapkan paparan dalam bentuk PowerPoint. Hanya biasanya di seminar internasional itu tidak 10 menit ya. Paling 15 menit, kalau di PP itu 20 menit. Tapi karena ini dimintanya pada 10 menit, kita coba lihat. Jadi kalau saya mengambil judul, karena teman tidak ada judulnya, adalah potensi komoditas pangan yang dapat dijadikan substitusi atau diversifikasi pangan pada masa pandemi. Saya mau tunjukkan secara cepat bahwa dampak dari pandemi terhadap sendi kehidupannya adalah yang pertama aspek kesehatan. Kita takut sekali pada kesehatan. Kebetulan saya takut tapi tidak parno, jadi saya biasa saja, masih jalan, masih olahraga. Kemudian aspek sosial, ini terjadi misalnya kita harus mengadakan jaga jarak ya. Kemudian aspek ekonomi, jelas ini diperlukan pemberdayaan sumber daya lokal. Ini yang terjadi dari dampak terhadap sendiri. Ini semuanya menjadi menghambat. Misalnya tadi Pak Moderator mengatakan sekarang impor saja kita sudah sulit. Saya akan mengambil contoh karena waktu yang singkat adalah pada komoditi beras saja. Bahwa produksi padi kita di tahun 2018 dan 2019 ini terjadi penurunan, ini belum pandemi ya. Jadi 18 itu bukan pandemi. Kemudian 19 juga tidak pandemi. Artinya apa? Sebelum pandemi juga produksi beras kita sebagai pangan politik kita itu sudah turun. Artinya kalau kita lihat luas lahan juga turunnya dari 10.000 hektar tadinya 11, kemudian produksinya turun. Ya, berasnya turun. Ini artinya tanpa ada pandemi kita sudah turun. Jadi program yang digembar-gemborkan, nambah tanam, dan sebagainya itu tidak terbukti oleh Kementerian Pertanian ini. Ya. Jadi saya kemarin pada tanggal, saya lupa itu, bertempur debat tentang intensifikasi dan pencetakan sawah baru. Orang sudah keburu lapar, baru nyetak sawah. Orang keburu lapar, baru pergi ke Kalimantan Tengah, mau bangun lumbung, itu tidak bisa untuk dampak. Untuk menanggulangi dampak. Makanya pas sekali kalau dalam seri ini saya duluan. Karena saya akan tunjukkan betapa krisisnya beras. Beras saja, gula kita lebih parah. Produksi 2 juta, kebutuhannya sudah hampir 6 juta. Sempat tapi mau impor, kita sekarang akan mengalami kesulitan. Jadi awal tahun 2020 harga beras dan gula naik, dan gula bukan main. Nanti Pak Pita bisa ngoreksi kalau saya salah. Tahun 2021 akan lebih parah. Kalau kita tidak mengambil jalan-jalan pintas yang kita punya kekuatan. Jadi kalau kita lihat, ini di tahun 2018 ini ada data dari BPS, dan Indonesia adalah salah satu negara yang istimewa karena terjadi amnesti data.
data yang kata Kementan 80 juta ton tidak ada, itu hanya 56 juta ton. Luar biasa, kita terlena dengan data-data itu. Akhirnya apa? Kelabakan kita. Tahun 2019 malah turun. Dan teman-teman dari lapangan mengatakan di tahun 2020 ini akan stuck pada angka 31 juta ton beras. Kalau tidak terjadi gangguan pada musim kemarau ini. Karena kita tahu dengan pandemi ini juga orang agak terganggu dalam budidayanya. Nah, kita lihat bahwa beras kita diserap untuk makan itu cukup tinggi karena kita makan 312 gram per kapita per tahun. Jadi kira-kira 29,5 juta. Nah, ini yang menjadikan kita ngeri. Pada tahun 2019 awal surplusnya 28 juta ton, cukup hanya satu bulan. Akibatnya harga di awal tahun 2020 naik dan seharusnya kita punya stok, tapi stok dari mana? Karena Bulog untuk membeli tidak akan bersaing dengan harga pasar. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2020, ini saya ungkapkan dulu, tanpa ini kita nggak ada lanjut. Kalau ini datanya seperti dulu 10 juta ton, kita nggak usah bicara tentang lain-lain, kita tidur saja. Tapi tidak demikian. Produksi Januari sampai Juni 2020 itu hanya 16,8 juta ton beras. Konsumsinya 15 juta. Jadi kita surplus 1,8. Kemudian stok awal 1,4 hanya ada 3,28. Produksi Juli-Desember normalnya 10 juta. Kita nggak bisa tahun ini, tidak bisa. Karena kondisi yang seperti ini mungkin di bawah 10 juta. Nah, kalau di bawah 10 juta dengan kebutuhan 15, maka kurang kita akan lebih dari 1 juta, diamankan 2,5 juta. Nah, ini harusnya impor. Kalau kita tidak bisa impor, kata Pak Menteri tadi, karena negara-negara menahan stoknya, maka akan terjadi krisis pangan. Ini harus dipahami betul, jangan hanya ngurus virusnya, tapi ngurus perutnya. Kemudian, kalau kita lihat, kan konsep ketahanan pangan itu pertama cukup. Cukup itu nggak usah dari kita. Impor juga boleh. Impor pun sulit. Kemandirian, kalau padi sepertinya sudah mandiri, karena kita sudah 80% lebih. Nah, kedaulatan itu yang harus kita mandiri, cukup, itu baru kita mempunyai ketahanan pangan yang baik. Nah, kalau kita lalu bagaimana ini? Ya, pertama kita harus meningkatkan produksi. Produksi itu bisa dengan intensifikasi pasti, karena ini sawahnya ada. Jadi ini solusinya. Untuk musim kemarau, musim hujan nanti, karena padi itu nyebrang tahun, kita intensifkan. Sekarang rata-rata 5,2 ton GPK kering per hektar. Kita naikkan jadi 6 saja. Sawahnya ada, petaninya ada. Kalau intensifikasi kan masih ngimpi itu. Dananya nggak ada, petaninya nggak ada. Oke, kita untuk dalam pandemi dan pasca pandemi, ini yang kita lakukan. Lalu mengurangi kehilangan panen. Itu ini kegiatan yang tinggal kita lakukan. Sawahnya ada, panennya ada. Kemudian impor pasti. Itu jalan keluarnya. Lalu yang penting lagi adalah diversifikasi, ini kiatnya. Ini tiga pilar. Produksi ditingkatkan, berasnya. Ini hanya beras ya. Kalau gula juga kira-kira sama. Ada sapi, segala macam. Tapi satu saja. Nah, kalau kita lihat, untuk pasca panen saja, kehilangan panen kita itu 20%. Kalau kita tekan 10% dengan misalnya ngerotoknya pakai alas, gebotnya bertire, mudah aja kita bisa menghemat sampai 3 juta ton. Nah, ini kan sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi saya tidak tahu apakah program ini dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian. Kayaknya pertanian ini kok agak aneh ya, karena ini tidak pernah dipakai. Kemudian kita lihat, ini penting juga. Kalau kita hanya mengandalkan beras, maka kita akan lelah. Karena nggak akan tambah luas, suatu-suatu mentok. Kalau kita dari 300-an gram per kapita yang kita makan per hari, kita ambil itu jangan makan nasi. Bukan nggak boleh makan, tapi diganti dengan non-beras. Ini solusinya. Akibatnya, berasnya aman, tapi ada sumber ekonomi yang bisa dibangkitkan. Karena umbi-umbian dan sebagainya menjadi laku. Karena kita pindahkan ke non. Ini setara dengan 9,5 juta ton gabah kering panen. Jadi itu tidak akan ngos-ngosan lagi pada beban pada beras. Tapi selain itu, efeknya yang lain adalah sumber pangan non-beras, apakah itu ubi kayu, apakah ubi jalar, talas, jagung, sorghum, itu akan laku. Nah, kalau kita lihat, sumber karbohidrat kan ada jagung, ada sagu.
ada ubi kayu, ubi jalan. Jadi artinya gini, sosial ini biarkan orang yang makan sagu tetap sagu, yang makan jagung jagung, singkong singkong, sehingga tidak membebani pada beras. Dalam kondisi ini kita harus berpikir ke sana dalam jangka pandemi dan pasca pandemi. Nah, satu ini yang saya jelaskan karena anak mahasiswa adalah bagaimana melakukan pekarangan. Ini sudah ada. Pekarangan kan tanah sekitar rumah. Fungsinya bisa produksi menjadi lumbung, bisa menjadi fungsi sosial, juga estetika. Ya, kita lakukan. Jadi pengembangannya bisa untuk tanaman langsung. Tanam aja singkong. Kita punya makanan karbohidrat. Lalu kita bikin vertikal pakai pralon atau apa yang kita mampu. Gunakan bekas-bekas cat untuk menanam tanaman yang berfungsi. Ya, pengembangannya bisa dilihat tanamannya apa. Kalau rumah saya nggak punya tanah. Saya punya pot, saya tanam cabai rawit dibeli oleh Profesor Syukur. Sampai hari ini masih panen, artinya bukan menjual ekonominya. Tapi tidak membeli, hati-hati. Kita jangan mengatakan tidak bernilai ekonomi karena nggak bisa menjual. Tapi tidak membeli. Serai tidak membeli, jahe tidak membeli. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan selama di rumah. Kalau tanaman yang pendek ya, pepaya, pisang itu mungkin. Lain-lain sih saya kira nggak ada. Kita bisa pelihara ikan. Ikan apa ya? Ikan lele paling gampang. Makan di limbah saja dia, dari sisa masak sudah bisa. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Saya kira kita harus kreatif. Apa yang ada di kata-kata. Jangan harus beras. Kata-kata setara beras harus sudah dilakukan. Sekarang adalah sumbernya karbohidrat. Nah, saya tambah sedikit untuk gula. Gula itu diperkirakan tahunnya hanya 2 juta ton. Konsumsi langsung dengan Eureka, dengan restoran itu 2,8 ton. Jadi kita kekurangan 800. Gula itu sumbernya dari India dan Thailand. Sekarang mereka pelan-pelan melepaskan. Dia mau menjual gula ke kita, tapi dia dengan apa namanya irama yang tidak seperti tahun lalu menawarkan beli dulu nanti boleh. Ini saya kira bisa sampaikan 10 menit waktu yang saya berikan pas. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur. 10 menit membuat presentasi Pak Pur sangat concise ini, sangat concise. Jadi saya mencatat beberapa hal, diantaranya pertama bahwasannya jangan hanya memikirkan virusnya saja, tapi perut juga penting. Ini kata kunci dari Pak Pur. Kedua adalah juga upaya-upaya untuk memastikan bahwa kita memiliki kondisi ketahanan pangan yang baik. Kita mencatat beberapa hal dan satu hal yang diadres oleh Pak Pur adalah upaya kita untuk tidak hanya tergantung pada beras. Jadi ini terobosan, inovasi yang mungkin bisa kita kembangkan lebih jauh dalam diskusi kita hari ini. Selanjutnya Mas Gilang ini. Mas Gilang mungkin saatnya Mas Gilang untuk merespon apa saja sih yang terjadi di sektor-sektor ekonomi apa istilahnya real, di sektor real, karena Mas Gilang ini berkecimpung di sana gitu ya. Nanti kita perlu melihat apakah gagasan-gagasan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Pur itu juga sempat direspon oleh dunia usaha ataupun juga oleh masyarakat konsumen ya. Mungkin Mas Gilang bisa menambahkan sekali lagi 10 menit waktu kita untuk membedah ini di awal ya. Nanti mungkin ada waktu kita mendalami. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Ari. Jadi ini bisa slide saya bisa ditunjukkan sama panitia? Halo panitia. Ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di seminar kali ini saya diminta untuk menjelaskan jadi dari sudut pandang pelaku ekonomi apa sih dampak yang dirasakan pelaku ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi memang kalau tadi Pak Pur menjelaskan tentang pangan mungkin lebih ke tanaman pangan. Jadi di sini saya pelaku ekonomi ini dari segi produsen benih dan khususnya ini di sayuran. Saya jelaskan dulu sebelumnya latar belakang perusahaan. Next. Nah, jadi PT Muara Tirta Mas ini
adalah perusahaan induk yang membawahi dua brand pada saat ini. Dia berdiri pada tahun 2004 dengan brand Bola Dunia pada saat itu. Apa itu brand Bola Dunia? Jadi kalau di brand Bola Dunia ini, itu dari awal untuk riset, produksi, dari sampai nanti ke marketingnya, itu kita kerjakan secara mandiri. Itu kita lakukan secara mandiri. Sampai pada tahun 2012-2013, pemilik perusahaan ini, ayah saya sendiri itu sakit. Gitu. Jadi riset, beberapa riset itu tidak bisa dilanjutkan, bahkan beberapa varietas baru itu pun nggak bisa dikeluarkan. Tetapi perusahaan ini tetap terus berjalan hingga akhir, meskipun merugi, hingga akhirnya pada tahun 2016-2018 itu puncak krisis perusahaan ini. Dengan pertimbangan ya kita memiliki karyawan yang banyak, kurang lebih rata-rata umurnya pun di angka 30-50, kan tidak mungkin kita kita PHK gitu, kurang lebih seperti itulah. Lalu tahun 2018 saya masuk, saya diserahi perusahaan ini oleh ayah saya sendiri, saya diminta untuk mengurus perusahaan ini. Jadi pada saat itu tujuan utama saya di perusahaan ini itu ya gimana melakukan penyelamatan perusahaan ini. Akhirnya dengan banyak pertimbangan saya bentuk Borasit ini. Di brand Borasit ini adalah di mana riset dan produksinya ini kita bekerja sama dengan para ahlinya. Jadi ada sebenarnya ada banyak ahli di Indonesia ini, tapi itu tidak terserap secara marketing. Akhirnya konsumen-konsumen dalam arti hal ini itu petani itu kurang merasakan hasil dari penemuan-penemuan dari ahli-ahli ini. Kurang lebih seperti itulah. Itu next. Nah, terus pada akhirnya virus corona ini datang lah. Singkat ceritanya seperti itu, next. Ini yang akan kita bahas lebih nanti, gimana sih kita di masa pandemi ini. Nah, kita tetap diminta oleh Bapak Menteri, Bapak Syahrul Yasin Limpo, untuk tetap beroperasi. Bahwasanya pertanian itu nggak boleh berhenti. Pertanian itu tetap harus berjalan, karena ya itu tadi yang disampaikan oleh kita sebelumnya, bahwasanya ya kunci kita itu di pangan, di perut, yang harus kita pikirkan ini. Gitu. Next. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sudah ada 14 industri yang dari pemerintah ini harus tetap berjalan. Meskipun ini nanti surplus ataupun tidak, karena ini tentang menyangkut hidup manusia yang banyak gitu. Jadi dari 14 industri ini terus tetap diminta untuk terus beroperasi, salah satunya di industri pertanian. Nah, dari data itu bisa kita lihat bahwasanya industri pertanian ini memiliki potensi yang positif ketika pandemi. Tapi ditelaah lebih dalam, next, kalau kita jabarkan, next. Nah, di sini kalau kita jabarkan dari tadi industri pertanian itu yang harusnya potensinya positif, kalau ditelaah industri benih ini, itu perusahaan benih itu berada pada proses awal yang bisa dibilang potensial positifnya itu rendah. Jadi elastisitasnya ini paling rendah. Yang paling tinggi adalah retail, karena mereka yang lebih sering berinteraksi dengan konsumer. Berarti ini konsumen pemakan buah dan sayur. Ya. Jadi ketika mereka bisa menanggulangi atau mereka bisa memberikan rasa keamanan pada konsumen. Nah, bisnis retail ini memang bisa merasakan dampak positifnya. Dan jadi dari perusahaan benih, jawabannya ini cara mengatasinya itu bukan bagaimana kita menjelaskan bahwasannya perusahaan ini bisa memberikan keamanan ke konsumen pemakan sayur, tapi ke pihak-pihak yang terkait dengan kita, ya, dalam hal ini itu perusahaan kita sendiri, distributor dan juga petani. Gitu. Jadi yang perlu kita jelaskan ini gimana kita beradaptasi, gimana kita survive dengan tiga sektor tadi. Jadi distributor, perusahaan dan juga konsumen ini
bisa tetap terus berproduksi. Jadi seperti itu. Next. Nah, lalu apa sih sebenarnya dampak yang kita rasakan? Baik dari perusahaan, dari distributor, jadi orang-orang yang mendistribusikan benih ini, dan konsumen dalam hal ini itu petani. Jadi yang pertama itu tentang distribusi dan mobilitas. Distribusi buah dan sayur itu terhambat. Jadi ada cerita bahwa salah satu, ini beberapa saya ambil contoh, salah satu petani saya ke bandar saya yang mengirimkan hasil buahnya ini dari Jawa Barat keluar Pulau Jawa, yaitu ke Palembang. Jadi waktu itu mereka mengirimkan paria yang biasanya itu dikirimkan bisa sampai ke konsumen itu dalam waktu 3 hari. Sekarang itu dalam masa pandemi, ya mungkin salah satu faktornya karena di pandemi itu kan banyak orang di FH. Jadi jasa pengiriman ini memang overload. Yang biasanya dari 3 hari ini menjadi 7 hari atau bahkan lebih. Alhasil apa? Alhasil buah yang harusnya diterima oleh konsumen ini bentuknya segar, akhirnya itu banyak yang busuk. Nah, ini menjadi kerugian juga buat petani sebenarnya. Lalu yang kedua itu mobilitas petugas terhambat. Jadi kami dari awal ini diminta untuk tetap beroperasi, kita diminta untuk tetap melanjutkan kegiatan produksi benih ini, akan tetapi sebenarnya dalam faktanya di lapangan kita itu terhambat izin-izinnya ketika melewati border ataupun melewati perbatasan wilayah ataupun masuk ke daerah yang agak lebih dalam lagi, mereka ini menolak dengan kedatangan kami. Oh iya, yang selanjutnya ini banyak kegiatan lapang dan promosi yang akhirnya kita batalkan. Ya karena memang mungkin pertimbangan mereka ini resikonya lebih besar. Alhasilnya apa yang kita kepada petani itu yang terhenti dari segi distribusi dan mobilitas. Lalu gimana dari pandangan untuk demand ataupun market, permintaan pasar? Jadi pada saat itu, pada saat awal pertama kali diumumkan adanya virus corona ini, pasar itu banyak yang tutup. Ada yang karena salah satu penjualnya kena virus ataupun karena konsumen yang biasa mengunjungi, yang biasa membeli sayur atau buah itu di pasar, mereka itu takut untuk bertransaksi di pasar karena ya kita tahu ya di pasar itu banyak orang di situ itu, banyak orang yang terlibat di situ itu. Jadi itu banyak pasar yang tutup. Hasilnya apa? Bersamaan dengan musim panen, pasar ini tutup, hampir 50% hasil panen dari petani ini tidak terserap. Gitu. Dan di sisi lain, harga buah dan sayur pada saat itu karena supply lebih dari demand-nya, hasil harganya pun juga ikut menurun. Bahkan sampai di bawah HPP dari harga produksi yang seharusnya kembali ke petani lagi. Jadi yang biasanya petani mengirimkan 2 truk ataupun 4 ton sampai 5 ton itu setengahnya itu kembali lagi ke petani. Dengan harga murah, 50%-nya itu balik lagi ke petani. Akhirnya apa? Modal dari petani ini karena terus merugi itu ya otomatis menipis. Mereka sebenarnya pada saat itu susah ataupun ragu untuk berproduksi lagi. Next. Nah, kalau dari dampak untuk perusahaan, jadi kita memang penjualan kita hampir menurun pada saat itu 30%. Itu di bulan Februari, Maret, sampai April. Itu kita mengalami kerugian seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita bahas itu gimana sih sebenarnya untuk menaikkan kita, untuk kita survive kembali lagi di angka 100%. Angka 30% ini sebenarnya yang kita kejar. Penurunannya ini yang sebenarnya kita kejar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita? Next. Next. Nah, arah kebijakan kita untuk di masa pandemi ini memang fokus kita adalah gimana kita yang pertama itu tentang keamanan
COVID-19. Jadi gimana keamanan dari karyawan kita, lalu gimana keamanan dari juga, karena kita berinteraksi dengan konsumen, gimana dengan konsumen juga. Lalu selain itu juga cash flow, jadi perputaran uang ini memang penting. Bukan lagi ke bagaimana perusahaan ini mencapai target awalnya, bukan. Jadi yang penting gimana kita ini survive di sini dengan kuncinya itu perputaran uang sebenarnya. Dari dua hal ini sebenarnya yang nanti akan saya breakdown ke beberapa hasil strategi kita. Next. Nah, tentunya, 2 menit lagi Mas Gilang ya. Oh, siap. Nah, tentunya dari keamanan ini, jadi kita mewajibkan karyawan untuk mematuhi protokol COVID-19 dengan memakai masker, bercuci tangan, membersihkan wilayah kerja mereka, lalu kita ikut mengkampanyekan tentang COVID baik di perusahaan maupun yang di lapangan, membantu fasilitas seperti masker, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan untuk distributor kita. Lanjut, next. Nah, yang kedua ini kita melakukan analisa dari channelnya. Jadi saya ambil data dari kedai sayur ini. Saya ambil data dari kedai sayur ini, bahwasanya di tahun 2017, angka permintaan ataupun suplai yang ditempatkan di pasar tradisional itu sekitar 83%. Nah, di masa pandemi ini penurunannya itu 50%. Nah, itu sebenarnya yang kita cari. Bahkan di sisi lain itu harusnya konsumsi sayur itu meningkat, tapi pada faktanya ini menurun. Yang di pasar tradisional. Kemana sebenarnya arahnya ke yang lain? Kalau bisa saya simpulkan dari hasil pencarian data kita, memang yang pertama itu larinya itu banyak ke startup atau retail yang melayani penjualan sayuran dan buah secara online. Contoh di situ ada Sayurbox, Ruko Pantes, Tanihub, dan lain-lain. Nah, jadi konsumen yang bisa melakukan pembelian secara online, ini mereka merasa aman, bisa mereka tetap memenuhi kebutuhan mereka tanpa ada rasa takut adanya COVID-19 ini. Dan bahkan kenaikannya kalau saya lihat di bulan Mei ini, sayur itu bisa sampai 500%. Next. Nah, di situ. Jadi arah pasar riset kita itu memperbaiki yang sebelumnya hanya ketahanan, daya adaptasi itu ke produktivitas. Sekarang kita melakukan riset ini itu di kualitas buahnya, lebih di warnanya, di ukuran buahnya, di berat buahnya, di ketahanan daya simpannya, dan itu untuk industri olahan maupun startup retail yang bisa melayani penjualan online ataupun bahkan untuk urban farming. Jadi kita bermitra dengan mereka, beberapa dari mereka sudah close deal dengan kita, dan itu yang membantu kita pada saat ini. Next. Nah, ini supply chain sayur ini, saya dulu pada awalnya itu beranggapan karena adanya PSBB, harusnya itu wilayah itu bisa memenuhi ketahanan lokal lah. Jadi wilayah Garut sendiri harusnya bisa memenuhi kebutuhan dari Garut sendiri. Begitu juga untuk yang di Bandung, begitu juga untuk yang di wilayah lain karena adanya PSBB ini. Jadi saya berasumsi bahwasanya perputaran sayur, hasil produksi, dan demand-nya, penyerapannya itu yang berhasil, mayoritas itu yang bisa berproduksi di wilayah itu dan bisa terserap di wilayah itu. Nah, itu yang kita prioritaskan. Next. Nah, karena memang kita dibatasi oleh border-border. Kebijakan kita memang kita menempatkan petugas-petugas itu di titik-titik prioritas. Kita menempatkan mereka, jadi mereka tidak harus keluar wilayah, mereka tetap bisa melayani petani di wilayah itu sendiri. Gitu. Jadi efisiensinya bisa lebih naik. Next. Baik, Mas Gilang. Terima kasih. Tolong disimpan dulu, biar penasaran nih kita. Ada beberapa slide terakhir dari Mas Gilang, tapi waktu ini sudah habis. Sore tinggal dua slide sih sebenarnya. Iya, simpan aja dulu. Itu biar jadi catatan nanti. Karena 10 menit itu kita maksudkan untuk membuka diskusi kita. Tadi Mas Gilang menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pur, bahwasanya memang ada semacam
guncangan di awal ya, terus juga bahwasannya tidak hanya beras yang jadi fokus kita, memang harus ada harus ada sektor-sektor lain, dan digenapi oleh Mas Gilang sendiri memberikan perspektif bahwasannya sayuran ada perubahan-perubahan di sektor sayuran. Dan yang terakhir adalah yang ingin saya catat ya, yang agak berbeda sedikit dari pembicara sebelumnya adalah bahwasannya bukan berbeda ya, yang belum di cover adalah masalah lapangan kerja ya, masalah pentingnya kita untuk memastikan bahwasannya jangan ada PHK dulu lah gitu, bite the bullet istilahnya, tetap beroperasi gitu ya. Saya senang nih, jadi ya, secara para pengusaha ini, para UMKM pengusaha punya semangat seperti ini, luar biasa, seharusnya pemerintah ini bisa merespon. Nah sekarang sudah bersama kita Dr. Fitra Faisal. 10 menit berikutnya kita akan menyimak nih pemikiran-pemikiran beliau. Selamat pagi, Bro Faisal. Bro Fitra, sorry. Pagi, Kang Arnuf. Ya, jadi Bro Fitra, kita ingin dapat gambaran yang utuh nih mengenai kondisi ketahanan pangan kita. Saya yakin ada banyak gagasan yang bisa memberikan gambaran secara komprehensif. Tadi pertama, pembicara pertama, Pak Pur sangat komprehensif membahas dari perspektif industrinya, dalam hal ini pangannya. Nah, kemudian mungkin Dr. Fitra bisa menyampaikan apa sih yang terjadi di sektor pangan ini dan bagaimana kita bisa memahaminya dari perspektif ekonomi. Silakan, 10 menit berikutnya saya serahkan kepada Dr. Fitra Faisal. Oke, baik. Mas Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Lihat. Jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Nah, jadi tadi sudah banyak dibahas dari apa, lebih ke arah sektor mikronya ya. Saya akan lebih ke helikopter overview, karena memang bidang saya makroekonomi. Bagaimana sebenarnya COVID ini berdampak pada perekonomian kita dan juga nanti pada akhirnya kita bisa bicara ketahanan pangan ya. Nah, COVID ini adalah unprecedented, meskipun telah terjadi sebelumnya di Spanish Flu tahun 1918, tetapi tetap saja ini adalah suatu fenomena unprecedented, tidak terduga, tidak bisa kita forecast gitu ya. Bahkan senior saya, Pak Dede Basri, ketika ditanya forecast dia untuk tahun 2020, dia bilang, kalau ada ekonom yang mau melakukan forecast di saat seperti ini, berarti dia lagi bercanda. Nah, saya mau bercanda dulu, Pak Ari. Ya, jadi ini nggak benar-benar ya, jadi don't take it for granted gitu ya, anggap aja ini stand-up comedy. Jadi kalau kita bicara mengenai COVID-19, ini berdasarkan beberapa skenario-nya, dari beberapa skenario yang kami jalankan, kemungkinan besar kita akan masuk ke skenario berat, yaitu masuk ke pertumbuhan ekonomi negatif gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat tergantung pada kapan kurvanya itu bisa melandai. Nah, kalau kurvanya bisa melandai di bulan Juni atau Juli, maka kita bisa memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi positif ya, antara 1-2%. Tetapi kalau dia bisa tidak bisa melandai sampai September dan bahkan lebih, ini kita akan mulai memasuki pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, most likely scenario-nya adalah di situ. Jadi let's say kita bicara yang terburuknya ya minus 0.8%, atau kalau prediksi IMF itu minus 3% bahkan ya untuk tahun 2020 untuk Indonesia. Nah, tadi juga sempat disinggung mengenai pengangguran. Dari skenario itu, maka kemungkinan pengangguran ya di tahun 2020 ini akan mencapai 20 juta orang gitu ya, dan ini artinya double digit ya, lebih dari 10%. Kalau sekarang kan pengangguran kita 7 jutaan. Artinya ini lebih dari 2 kali lipat. Dan ini sangat bisa terjadi karena di Amerika saja sudah masuk pengangguran mereka, forecast-nya. Ini Stiglitz yang forecast. Lagi-lagi dia mungkin sedang bercanda. Sekitar minus 20% ya di Amerika sendiri. Nah, kita sebenarnya dibanding dengan peer group di ASEAN juga dalam skema
apa namanya kurva pandemi juga sebenarnya merupakan salah satu yang bukan yang paling baik ya, bahkan dari beberapa skenario merupakan yang paling buruk. Nah dampaknya apa? Nah dampaknya ini adalah beda dengan krisis di tahun 98, di tahun 2008, COVID-19 ini cukup luas gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai the Keynesian supply shocks. Apa yang disebut dengan Keynesian supply shocks? John Baptist say di satu kesempatan dia pernah bilang bahwa supply creates its own demand. Nah di pada saat COVID ini, in the time of COVID-19, supply shock creates its own demand shocks. Jadi ini adalah Keynesian supply shocks. Artinya sektor yang paling berat gitu ya, memang ini kalau kita lihat berada di sektor perdagangan, hotel, restoran, dan transportasi, tetapi dia ya ini kan tekanan dari sisi supply, kemudian berimbas juga ke sisi demand. Ya, jadi di sini menimbulkan pengangguran, karena pengangguran terjadi meningkat, maka apa namanya demand terhadap apa namanya sektor-sektor lain juga akan berkurang, dan akibatnya simply speaking kita akan bicara mengenai domino effect. Jadi semua sektor tanpa terkecuali akan terkena dampaknya, semuanya ya. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih, ini semuanya kena. Nah cuma memang over time ada jalan keluar. Nah ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Surya bahwa kalau kita bicara mengenai agriculture sector, yang mana itu merupakan topik kita sekarang, itu price inelasticity atau price elasticity of demand-nya adalah cenderung inelastis. Artinya apa? Orang butuh makan, ya. Jadi mau income-nya berkurang sekalipun dengan cukup signifikan, dia tetap akan berusaha mati-matian untuk makan. Nah, bahkan kalau kita lihat angka inflasi di bulan Mei dan juga bulan Juni, ini menunjukkan suatu gejala yang sebenarnya cukup unik. Ini masih spekulasi, lagi-lagi saya bercanda, don't take it for granted. Jadi di bulan Juni ini inflasi 0,18%. Padahal konsensus ekonom inflasi adalah 0,03%. Ya, jadi selama ini kita melihat bahwa di kuartal kedua akan terjadi downgrade secara cukup signifikan di pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh tadi sektor konsumsi yang juga jatuh. Akibatnya apa? Inflasi rendah. Bahkan cenderung deflasi. Bahkan Next Policy, lembaga saya, itu melalui serangkaian simulasi, kita melihat bahwa kemungkinan besar akan terjadi deflasi di bulan Juni. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, inflasi 0,18%. Nah ini ada spekulasi, yang ini belum saya teliti lebih lanjut. Ini adalah spekulasinya adalah terjadi mulai bulan Mei, karena orang-orang ini ada yang, kan gini ya, jadi kalau kita bicara pengangguran, ada yang dia bisa menganggur, ada yang bahkan dia tidak bisa menganggur. Ada orang yang menganggur, tapi dia punya saving. Ada orang yang kemudian ketika kehilangan pekerjaannya, mereka harus tetap bekerja. Karena nggak punya saving. Kalau menganggur, mereka mati. Nah, itu yang terjadi sepanjang bulan Mei. Makanya PSBB kita lihat itu seperti tidak terjadi apa-apa. Gitu. Apalagi kalau datang ke kampus Bogor, ya, IPB. Ya. Teman-teman saya cerita di sana, itu udah nggak kayak ada PSBB. Gitu ya. Jadi orang-orang tetap ke pasar segala macam. Ya mereka ya nggak punya pilihan lain. Gitu. Nah, tapi ini adalah di pembicaraan lain, di pembahasan lain, kita akan bicara mengenai stimulus fiskal yang harus kemudian menggenjot momentum demand ini. Nah, tapi kita akan leave it nanti for discussion mungkin di kesempatan ini atau kesempatan lain. Nah, tapi saya akan kemudian melihat gitu ya. Jadi itu nature sebagai peneliti kita dapatkan dari decode analysis. Nah, kita akan lihat sendiri kasusnya untuk Indonesia seperti apa. Ya, kita akan melihat skenario yang apakah betul sektor agriculture itu survive. Nah, ternyata nih kalau kita lihat di sini bukan sektor agriculture. Jadi sektor agriculture sendiri itu ada di sini dan di sini. Gitu ya. Jadi dia tidak survive. Kenapa? Karena sektor pertanian kita ini masih dikelola secara tradisional yang tidak terhubung dengan platform digital. Gitu. Nah, jadi harus ada perkawinan antara ICT sector dengan agricultural sector. Kenapa? Karena selama ini jaringan yang sudah established
adalah jaringan restoran, hotel, dan lain-lain. Ketika jaringan atau logistiknya itu terhambat, gitu ya. Ketika kemudian apa namanya pusat-pusat forward dan backward linkage-nya itu kemudian terdisrupsi, maka ini kecepatan untuk membangun apa namanya supply chain ini agak sedikit terhambat. Sehingga kalau kita lihat petani kita suffering di apa namanya masa pandemi ini. Meskipun tadi kalau dari sisi demand itu cenderung inelastis, artinya orang tetap harus lengkap. Nah, makanya ke depan kalau kita bicara mengenai konsep ketahanan pangan, ini harus konsep ketahanan yang memang berbasis 4.0. Ya, jadi jangan bikin yang lain. Nah, kalau kita ini adalah ICT setters gitu ya. Jadi saya punya startup sendiri di bidang pendidikan gitu ya. Dan saya kawinkan dengan ICT sectors, dan kemarin baru mendapatkan series A funding dari Taiwan. Ya, itu menggambarkan betapa menjanjikannya kalau kita mengawinkan sektor-sektor ini, terutama sektor-sektor yang memang baik gitu ya secara demand, itu kita kawinkan dengan ICT sector. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menutup ya, karena saya punya 10 menit, biasanya saya bicara 3 jam, Pak Ari Mufti gitu kan, dengan audiens ribuan yang bersorak-sorai meneriakan nama saya. Sorry, itu konser ya, bukan seminar. Jadi, terakhir gitu ya, kalau kita bicara mengenai konsep ketahanan pangan, bukan masalah dari sisi produksi saja, tapi kita bicara mengenai ikatan kewilayahan, kita bicara mengenai perdagangan internasional, kita bicara mengenai kerjasama internasional, gitu ya. Di sini kita punya ada sub regional, misalnya IMTGT Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle, ada BIM IAGA Brunei Indonesia Malaysia Filipina. East Asia pack. Terus kita juga punya incoming atau upcoming itu ada RCEP. Nah, semua ini sebenarnya bisa menjamin ya ketersediaan bahan kita. Nah, masalahnya sekarang ini adalah orang-orang menjadi lebih individualis, negara-negara menjadi lebih individualis. Negara-negara ini mencoba untuk menahan ini ya ekspornya ya, seperti misalnya Vietnam dan juga Thailand, mereka menahan ekspornya ke terutama ekspor bahan pangan ya ke negara-negara lain, karena apa? Karena mereka ingin memenuhi demand dalam negerinya. Nah, karena ini masalah yang cukup signifikan, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Ya intinya adalah pertama adalah menguatkan sektor pertanian dengan ICT sectors. Yang kedua adalah tentunya memperkuat ikatan kewilayahan. Itu saja wrap up dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 10 menit waktu yang padat tadi disampaikan, kita dapat semuanya. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi ini. Pembukaan 10 menit sudah mengantarkan kita membuka pemikiran-pemikiran yang menarik. Tadi Pak Pur menyampaikan beberapa solusi, terus kemudian Mas Gilang itu menyampaikan ide-ide yang belum selesai tadi. Dan Pak Fitra sudah mengungkap dua gagasan mengenai digitalisasi dan ikatan wilayah, artinya international trade sebenarnya itu arahnya Pak Fitra ya. Jadi makro-mikro, hari ini kita diskusi yang spesifik sampai ke yang strategik. Yang spesifik menentukan strategik, yang strategik juga diimplementasikannya secara spesifik. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan nih buat Pak Pur untuk mungkin bisa menajamkan gagasannya sekaligus menanggapi pembicara-pembicara lain, pembicara-pembicara yang tadi menyampaikan juga beberapa ide. Apa sih yang sebenarnya, pertanyaan saya adalah apa yang harus dilakukan segera oleh pemerintah dan apa yang juga bisa kita kontribusikan bersama, Pak? Mungkin 3 menit kami persilahkan untuk bisa mematangkan gagasan kita bersama. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Fitra. Memang selama ini kita itu terlena dengan mudahnya impor. Tadi Pak Fitra mengatakan sekarang negara-negara yang mengekspor bahan baku pangan ke kita mulai hati-hati. Sebagai contoh, kita itu untuk mengimpor beras, itu kan kita dari Thailand dan Vietnam. Mereka sekarang hati-hati. Dua yang paling dekat itu adalah sugar. Sugar itu Thailand hampir 2 juta ton. Sekarang dia mulai, ya kalau Cina dia nggak pernah ekspor. India juga demikian. Jadi memang international trade secara makro, itu yang tadi saya katakan, hati-hati. Kalau kita tidak swasembada sendiri atau kita kreatif dengan terobosan baru, sementara biasa kita terlena dengan import, maka akan terjadi krisis yang luar biasa.
Kita ingat Rusia itu jatuh bukan karena diserbu, karena perutnya yang diserang. Kita itu sekarang impor gandum 8 juta ton untuk pangan, 4 juta ton untuk pakan. Artinya jagung untuk pakan itu kita karena untuk pakan itu masih kurang jadi pangan. Nah, sekarang kita sumber daya lokal yang lain. Disinilah mulai muncul beberapa seminar tentang kearifan lokal yang dilupakan. Nah, pemerintah ini selalu memikirkan beras, sehingga sekarang yang dikejar adalah pencetakan sawah baru. Bukan intensifikasi sawah yang sudah ada, ini kritik saya. Ini kalau secara mikro itu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Surya Gumilar tadi, memang sudah sekarang menjualnya karena social distancing. Jadi sampai dibuang-buang. Fluktuasinya luar biasa. Sementara kita yang ribut adalah kesulitan impor bawang putih. Kita impor bawang putih itu 7,7 triliun. Kenapa enggak kita kurangi saja, kita enggak makan bawang putih, kan tidak ini. Jadi ini juga pendidikan cabai fluktuatif. Jadi banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah, pendidikan masyarakat, jangan makan cabai segar, semata cabai kering. Jadi banyak hal. Nah ini memang hikmah dari adanya pandemi, banyak hal, Pak. Kita bisa seminar, Bapak di rumah, saya di rumah bisa. Saya kuliah daring, mahasiswa saya di mana-mana bisa. Jadi ini banyak hal yang satu hari saya bisa seminar, bisa 5 kali. 2 laptop dibuka, handphone dibuka, bisa. Jadi ini hal-hal yang harus dijadikan. Tapi kalau saya setuju dengan Pak Pita, ini luar biasa, Pak. Perkembangan ekonomi kita itu sudah minus ya. Mungkin kalau kemarin kan mendekati 2 kurang. Jadi ini harus hati-hati. Karena pasca pandemi, kita akan mengalami krisis. Pangan nomor 1. Kalau sudah pangan itu krisis, orang pasti betul usaha makan. Dan kalau perut kosong, itu mudah terjadi sesuatu yang ke arah sosial. Ini harus hati-hati. Tapi sense of crisis ini kelihatannya tidak. Kalau kita dengar komentar dari Kementerian Pertanian, mereka masih aman, aman. Aman apanya? Gitu. Ini yang harus kita justru seminar seperti ini supaya menggugah anak-anak ini jelas calon-calon pemimpin. Tapi orang-orang yang di sana itu, kalau Bapak melihat dari ini kan aman, panen. Enggak bisa aman. Biasanya aman itu karena segera impor. Impor gitu. Jadi sekarang tidak bisa lagi. Ini yang harus kita lakukan dengan baik, kebijakannya harus ke sana. Bukan hanya virusnya, tapi betul kata Pak Ali tadi adalah perutnya juga. Itu saya kira, Pak, penambahan dari saya. Baik, menarik. Sekarang saya ingin lompat ke Pak Faisal nih. Jadi Pak Fitra Faisal, sorry. Pak Fitra Faisal, tadi bicara mengenai upaya digitalisasi. Digitalisasi ini menarik sekali. Kenapa? Karena peserta dari diskusi kita hari ini sebagian besar adalah millennials. Jadi ada tadi ada trio Doremi tadi, Rido, Ray dan Fahmi, itu millennials tuh, generasi millennials. Dan di tangan mereka lah sebenarnya upaya ketahanan pangan ini ke depan akan apa istilahnya dijalankan ya lebih efektif. Keunggulan generasi milenials ini juga mereka adalah digital natives. Jadi udah dari kecil udah pegang handphone, tidak seperti saya ya. Kalau saya ini perlu belajar dulu pakai handphone secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi gitu. Kalau adik-adik ini udah jadi digital natives gitu. Gimana nih? Terus juga kita dapat challenge bonus demografi yang dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang Dr. Fitra sampaikan tadi negatif gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi negatif kan berarti lapangan kerja juga akan tersedia terbatas gitu kan. Dan income negara kita bisa terjebak di, Anda pernah bicara di beberapa media mengenai jebakan pertumbuhan yang rendah gitu. Bagaimana digitalisasi bisa menyelesaikan masalah pangan? Ya, menarik sekali, Kang Armo. Saya ingat beberapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu kalau tidak salah, saya presentasi waktu itu di Silicon Valley dan juga ke UCSD, University of California, San Diego. Dan di situ, dari presentasi dan dari diskusi dengan para pelaku startups dan juga para pelaku teknologi, saya meyakini betul bahwa out of the box strategy
ke depannya atau strategi-strategi yang di luar bisnis as usual, sebagaimana yang sering dikeluhkan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi kan bilang kemarin, pokoknya ini dana harus diserap, harus ada pendekatan di luar bisnis as usual. Ini kok work from home udah kayak cuti aja gitu kan, itu udah marah-marah, ngomel-ngomel. Karena apa? Karena ada waktu adaptasi pemerintah ini, dan saya masih melihat bahwa pemerintah masih cukup gagap ya dalam kemudian melihat dan mengoptimalisasikan ICT sector sih. Padahal kalau kita lihat tadi betul Pak Ari, dalam skenario saya ini ada buku saya ini jadi background ini, virtual background saya, Globalization and Productivity in ASEAN gitu. Di chapter 3-nya saya berbicara mengenai middle income trap. Nah, middle income trap ini sebenarnya threshold-nya itu di tahun 2030. Kenapa? Karena era bonus demografi ini, menurut penelitian dari lembaga demografi FEUI tempat saya, itu selesai tahun 2030. Dan windows-nya antara 2025 sampai tahun 2030. Nah, kemudian kami menghitung, saya dan mahasiswa saya menghitung, sebenarnya pertumbuhan ekonominya harus di level berapa sih? Ternyata untuk mencapai itu minimal 6,5%. Nah, untuk bisa mencapai yang 6,5% ini, itu tidak bisa tidak harus di-leverage oleh ICT sectors. Karena apa? ICT sector ini memiliki dampak multiplier, memiliki forward dan backward linkage yang paling tinggi, yang memiliki keterkaitan antar sektor yang juga paling tinggi gitu ya. Nah, ini sendiri tidak hanya sebatas tulisan, tapi saya sudah membuktikan sendiri ya. Jadi ada sanian iGrow. Nah, ini waktu itu kita diskusi, saya kolaborasi dengan teman-teman dari UNSW dan juga dari National University of Singapore tentang iGrow ini. Nah, iGrow ini menarik gitu ya. Karena dia berhasil mengawinkan antara ICT sector dengan sektor pertanian yang saya sampaikan tadi. Sehingga apa yang terjadi adalah pertama dia dikenal ya sebagai startup terkemuka di dunia, bukan cuma di Indonesia. Memang dia lokasi di Depok, tapi sudah go international. Karena ketika kita sedang melakukan studi, sedang melakukan penelitian, kita harus telekonferensi dengan CJ Andreas Senjaya di Silicon Valley. Dia di Silicon Valley, kami di UI. Dan dia sudah masuk di Financial Times sebagai Farmville in Reality. Dan keuntungannya pun cukup menjanjikan gitu. Nah, ini sektor pertanian. Saya sendiri juga punya startup di jasa pendidikan. Nah, jasa pendidikan kita difokus di digital payment. Dan kemarin, seperti yang saya sampaikan, itu berhasil mendapatkan series A funding. Nah, artinya kalau misalnya kita bisa fokus di ICT, tadi seperti saya sampaikan, maka kemungkinan untuk meleverage sektor pertanian itu cukup terbuka. Apalagi dengan nature-nya dari sektor pertanian yang memang sangat high demand, apalagi di saat-saat seperti ini, gitu ya. Nah, jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa mengoptimalkan ya demand yang tinggi itu, dan di saat pandemi ini adalah sebenarnya dalam momentum kita untuk kemudian meleverage sektor pertanian. Saya sepakat bahwa memang pertanian harus produksi terus-menerus gitu ya, tapi juga tidak lupa kita harus juga meningkatkan kualitasnya. Ya, selama ini nilai tukar petani menjadi salah satu masalah. Ya, karena apa? Karena ya kurang produktivitasnya. Kenapa kurang produktivitasnya? Karena ketika ingin menambah bahan modal, barang produksi, petani-petani kesulitan. Nah, maka ini butuh pemerintah misalnya. Salah satunya adalah mengenai dengan misalnya sistem resi gudang. Nah, dengan sistem resi gudang ini sebenarnya jalan keluar. Ini almost unheard of sebenarnya. Tapi sistem resi gudang ini sebenarnya merupakan salah satu jalan keluar. Karena permasalahan petani dan sektor pertanian adalah produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitasnya, ya, nature dari mazhab ekonomi klasik adalah menambah modal. Ya, you need to invest more. Ya, when you need to invest more, gitu ya, dengan metode pertanian subsisten, mereka gimana cara mendapatkan modal? Nah, salah satu jalan keluarnya adalah dengan sistem resi gudang ini. Pertama, dia bisa mengendalikan stok. Yang kedua, dia bisa mendapatkan resi atau bukti resi gudangnya itu untuk mendapatkan jaminan pendanaan, gitu. Nah, ini adalah beberapa peluang-peluang. Gitu ya. Selain tadi yang saya sampaikan mengawinkan sektor pertanian dengan ICT, gitu, Kang Ari. Baik, terima kasih Pak Fitra. Jadi ICT bisa jadi salah satu cara kita, karena memang ICT ini tumbuh double digit ya Pak Fitra ya.
Terus juga cuma kontribusinya masih kecil, adopsinya apalagi di beberapa sektor kunci termasuk sektor pangan juga masih kecil. Mungkin di sesi berikutnya dari series webinar ini kita akan bahas lebih detail mengenai penerapan teknologi. Namun demikian tadi di slide-nya Mas Surya, saya sempat lihat bahwasannya ada penurunan di sektor retail pangan dan khususnya sayuran dan diambil alih oleh kanal-kanal digital gitu ya. Kanal-kanal digital. Jadi penerapan teknologi mungkin di sektor retail sayuran sudah jalan gitu. Cuma dalam gambaran saya menanggapi pembicara-pembicara yang tadi, apa yang bisa Anda ambil ya sebagai dunia usaha untuk bisa berkontribusi atau untuk bisa survive di tengah pandemi dan mendukung ketahanan pangan. Jadi tadi Pak Fitra sudah memberikan masukan, Pak Pur tadi memberikan arahan gitu ya. Apa sih yang bisa Anda ambil dari situasi ini sambil juga menyelesaikan tadi sisa dua slide yang belum selesai. Silakan Mas Surya Gilang. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya kalau sisa slide itu tadi sebenarnya intinya itu sudah saya sampaikan di awal. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan menyelesaikan yang presentasi saya tadi itu bahwasanya pada dasarnya pada saat ini fokus utama kami itu sekreatif mungkin membantu agar petani dan distributor itu tetap bertahan. Jadi untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan sayur dan buah, baik itu secara mandiri, untuk pribadi, maupun untuk sekitar, ataupun untuk nasional bahkan. Kalau Pak Fitra tadi bilang, bahkan bisa untuk ekspor. Gitu kan. Nah, saya setuju sama dengan Pak Pur tadi, bahwasanya masalah ketahanan pangan itu harusnya itu memang dimulai dari pribadi, jadi dari mandiri. Jadi mulai dari rumahan, bisa dari itu urban farming, kita juga menyediakan itu. Ataupun untuk produksi sawah, ataupun yang lebih luas lagi, itu bisa untuk lokal maupun nasional. Jadi ketahanan pangan itu memang tidak bisa ditumpukan pada hanya salah satu faktor. Faktornya ini banyak. Nah, itu yang harus kita bersama-sama membangun itu. Sistem ini yang memang istilahnya pada saat ini sudah ada, tapi masih batas rekomendasi-rekomendasi. Belum ada kebijakan yang memang mengikat untuk mereka untuk ya kita harus ketahanan pangan. Itu memang belum ada. Kalau dari pemerintah memang sebenarnya untuk ketahanan pangan kita sendiri, bahwasanya untuk benih di industri benih itu sangat bagus. Jadi di UU nomor 13 tahun 2011 kalau nggak salah tolong dikoreksi. Jadi batasnya itu memang 2 tahun kita itu bisa ngimpor dari luar. Setelah 2 tahun itu mau tidak mau kita tuh harus produksi sendiri. Memang kalau nggak bisa itu memang di komoditas bawang putih, komoditas kedelai, itu memang kita susah untuk memproduksi sendiri. Nah itu sebenarnya ada peraturan khususnya. Tapi untuk komoditas yang lain, batasnya itu 2 tahun kita itu harus bisa produksi sendiri. Sebenarnya ada arah kita ke ketahanan itu. Tapi yang disayangkan pada saat ini itu malah investasi itu dibuka besar-besaran sebenarnya. Dibuka besar-besaran dalam arti kita bisa memenuhi lokal tapi bukan dari orang lokal. Kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau untuk digitalisasi tadi, makanya kita memang ada concern ke arah situ, kita membantu untuk pasar-pasar digital. Karena apa? Selain tadi yang dibahas sama Pak Fitra, petani itu nilai tukar belinya itu sangat rendah. Jadi itu memang faktornya produksi faktor utamanya. Tapi sebenarnya ada faktor lain, itu di kualitas buah. Sama-sama kita, contohnya sama-sama buah tomat. Ketika kualitasnya mereka bisa masuk hypermart, supermart, ataupun bisa masuk ke konsumen yang high class, itu harga beli ke petaninya itu bisa lebih tinggi. Per kilonya itu bisa sampai, untuk tomat itu bisa sampai 2.000. Nah itu sebenarnya yang kita lakukan perbaikan di genetiknya. Kita bisa bantu dari situ, selain dari produktivitas, daya adaptasi wilayahnya, karena serangan virusnya, kita bisa bantu dari kualitas buahnya. Nah, itu petani juga kita arahkan ke arah situ. Maksudnya jangan hanya dilihat dari produktivitas. Produktivitas perlu ditingkatkan, ya. Tapi kualitasnya ini juga perlu diperbaiki. Jadi akhirnya itu pasarnya itu, kalau kita lihat sekarang, pasarnya ini memang banyak diserap oleh
konsumen-konsumen itu kalangan middle class ke atas. Nah, itu sebenarnya yang harus petani itu tahu. Jangan hanya sekedar menanam, tapi kualitas buahnya itu perlu dijaga. Dan sebenarnya saya juga ada proyek dengan Telkom Indonesia, dan ini pun masih berlangsung, sama juga dengan NTP, itu dikelola oleh senior saya, Kang Sandi. Itu kita juga mencoba untuk mengawinkan antara pertanian dan digitalisasi. Dari bagaimana untuk nanti kaum milenial itu bisa dari rumah, kita nggak harus perlu ke lahan, dari rumah kita sudah tahu tanaman ini sudah dipupuk atau belum, tanaman ini kurang apa, tanaman ini kena penyakit berapa, populasinya berapa, itu kita bisa tahu hanya lewat dari handphone. Sebenarnya ada itu, dan ada juga proyek-proyek yang kedepannya yang masih kita matangkan. Jadi itu sih Pak, memang dari industri pertanian khususnya di Buni sendiri memang sedang melakukan perbaikan juga ke arah situ untuk ketahanan pangan juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Artinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kayaknya ya Mas Rido ya. Mohon bantuannya nih Mas Rido dari trio Doremi untuk bisa menyampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik kelihatannya nih. Silakan Mas Rido, biar bisa segera kita genapi, kita jawab. Silakan. Baik, Pak. Baik, pertanyaan pertama datang dari Dewanti, asal dari Universitas Pajajaran. Dan pertanyaannya adalah, punten Pak, izin bertanya mengenai komoditas ekspor, terutama gandum, itu apakah juga mengalami penurunan signifikan di saat pandemi COVID-19 ini? Dan apa yang harus dilakukan seperti itu, Pak? Jadi kurang lebih saudari Dewanti ini bertanya mengenai komoditas ekspor, terutama gandum, itu apakah juga mengalami penurunan signifikan di saat pandemi? Ada lagi nggak? Sekalian aja mungkin tiga pertanyaan. Baik, Pak. Yang kedua datang dari umum. Salam, Pak. How to concert the supplier and buyers with the effective way any institution will facilitate it. Jadi, kita sebut Mr. X saja ya, Pak ya. Mr. Anonim ini bertanya bagaimana cara kita concert ke supplier dan juga ke pembeli dengan cara yang efektif. Apakah ada institusi yang akan memfasilitasinya? Terima kasih. Itu pertanyaan kedua ya, Pak. Cara apa? Cara apa tadi? Cara apa? Concert? Iya. Concert. Tulisannya gimana tuh concert tuh? C-O-N-C-E-R-T. Concert. Wah, yeah. Concert. Oke, okay, yang ketiga. Yang ketiga datang dari Nadianti, asal dari Untirta. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan diversifikasi pangan yang berkelanjutan di tengah masyarakat yang sangat ketergantungan pada beras. Seperti itu, Pak. Menarik ini. Ini saya rasa yang pertama dan yang ketiga ini saya berikan ke Pak Pur mungkin ya. Yang kedua mungkin Mas Surya dan the rest mungkin Pak Fitra bisa memberikan pandangan khususnya yang ketiga dan pertama ya. Yang pertama mengenai gandum. Yang kedua mengenai konser, tapi yang mungkin dimaksud adalah reconcile kali, reconcile atau ini menghubungkan mungkin ya antara buyer dan seller. Ini pengalaman sehari-hari Mas Gilang ini. Dan yang ketiga tadi apa tuh, Dok? Yang ketiga adalah tentang bagaimana menerapkan diversifikasi pangan yang berkelanjutan. Diversifikasi pangan, oke. Jadi ini menarik nih. Pak Fitra kebetulan juga sangat intens dengan problem ini. Baik, silakan mungkin Pak Pur mohon mohon jawaban maupun arahan. Baik, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Mas Surya tentang ITC, kalau Bapak main ke IPB, ada namanya Prof. Anas sekarang menerapkan smart farming, ini jangan salah.
smart farming tidak bisa dilakukan kalau tidak punya precision farming. Smart farming itu hanya teknologi, ngukur tanah, ngukur berapa ini. Tapi berapa pupuk diberikan di Indonesia ini tidak ada yang tepat. Kalau mau nanam tomat itu pupuknya berapa petani? Nah di situ namanya precision farming. Kami sekarang sudah membangun teknologi precision farming dan untuk smart farming sekarang berlaku pada cabai dan pada tomat. Bapak bisa main bagaimana kami ini dari rumah kayak saya ini bisa tahu bahwa tanaman saya di Dalmaga itu perlu disiram. Tapi saya tahu bahwa sekarang ada orang panen. The right time saya bisa tahu. Hanya skalanya belum luas. Karena kita tidak punya data the precision farming. Pasti Bapak tahu lah, kalau ke petani coba tanam, pupuknya berapa Pak? Dia nggak akan tahu. Akhirnya yang ada adalah penyuluhan pupuk dari pabrik pupuk. Bakul pupuk, ya ini hanya untuk koreksi. Pertanyaan tentang gandum, gandum kita nggak nanam. Hampir 100% kita impor. Kita nggak ada, sehingga tidak ada ekspor gandum. Yang adalah impor gandum. Kalau impor gandum tidak terganggu oleh COVID. Karena juragan-juragan yang mengimpor gandum ini mempunyai channel yang kuat. Sebagai contoh, kalau kita tanyakan mengapa jatah raw sugar untuk BUMN menjadi gula kristal putih, bukan gula rafinasi, nggak ada nol datanya hari ini. Tapi kenapa pabrik gula swasta bisa masuk, bukan raw sugar untuk GKR ya, yang 11 pabrik gula, bukan untuk ini. Akhirnya kemarin Kabulok ngeluh, kalau kami izin impor raw sugar, kenapa lama keluarnya? Tapi kalau swasta cepat, nah ini kan ada sesuatu pasti yang nggak benar di dalam izin-izinan ini. Ya. Jadi di dalam lembaga perizinan. Sama dengan benih. Kalau yang ngurus, misalnya kami IPB punya benih IPB 3S, nggak bisa dijual. Kementan membeli, bohong saja. Tapi kalau swasta masuk, lancar. Tapi dia bisik-bisik. Tapi nggak segitu masih belinya. Nah, jadi sudah ada sesuatu yang tidak sehat dalam manajemen ini. Itu yang pertama. Diversifikasi sekarang menjadi ramai. Karena selama ini kita terlena semuanya yang namanya primary food adalah untuk tanaman pangan, crops, itu adalah beras. Primary beras, secondary beras, semuanya beras. Padahal kita punya padi dan palawija. Jangan diterjemahkan primary and secondary food. Padi dan palawija. Kalau namanya primary-nya rice, pasti secondary-nya itu orang akan milih yang primary. Tapi kalau padi dan palawija ini oke. Jadi sekarang yang menjadi masalah adalah HPP kita terlalu tinggi karena cost of production-nya tinggi, produktivitas rendah. Kalau padi kita masih 5,2 masih bagus. Tapi biayanya 20 juta. Karena menderepnya itu 1 ton bawon. Kalau dipakai dengan harvester hanya 1 juta. Bayangkan, sudah menghemat 3 juta. Daya saing kita akan menang. Jadi sekarang itu harus dilakukan. Kemudian sekarang kita nyemprot tidak pakai lagi orang, pakai drone yang mengangkut 25 liter air untuk pesticida. Jadi kan menghematnya banyak kalau pergi ke Lampung, tebu itu sudah pakai drone dari pesticidanya. Ini sudah kita pakai. Tapi datanya itu harus direkam dulu. Nah ini nggak bisa. Jadi kita sekarang tahun ini harusnya the big data itu mulai tersedia. Single data. Sekarang Jawa Timur saya baru rapat tadi malam, data luas area tebu dari tim independen perguruan tinggi, dari tim pabrik gula, dari tim dinas itu beda. Ada 3 data. Sekarang pemerintah mau ambil yang mana kebijakannya? Mau impor nggak ini kira-kira? Impornya berapa? Nah ini yang terjadi. Diversifikasi sudah demikian. Orang cerita tentang sagu di Selat Panjang dan di Papua. Bagaimana ngangkutnya? Bukan ngangkutnya. Biar mereka makan sagu. Jangan paksakan Pak Ari ini yang di Jakarta suruh makan tiwul, kan nggak mau pasti. Biarkan saya tidak makan nasi, karena rumah saya hanya makan nasi satu kali. Pagi adalah umbi, sore siang nasi, yang sorenya apa saja, bisa pisang, rebus. Hidup semua tuh gemuk-gemuk, saya itu 94 kilo loh Pak. Isi saya 80 kilo, semua gemuk anak saya. Tapi dibiasakannya memang dari kecil dan bapaknya makannya itu. Artinya apa? Kalau pejabat ngomong diversifikasi, dia harus mencontohkan. Kalau apa di kantor, jangan makan nasi putih. Di situ ada tiwul, ada bapeda atau apa itu. Jadi orang akan mengikuti.
Ini yang terjadi, makanya kita di dalam tulisan-tulisan data internasional, kita pemakan beras terbesar. Tapi udah mulai turun 111. Harusnya kita itu di 80 saja kilo per kapita per tahun. Nah, lalu kita ganti dengan karbohidrat itu. Sekarang kalau misalnya ini acara ini enggak Bitkom, misalnya di Darmaga, suguhannya singkong rebus begitu. Saya enggak mau makan, Pak, kalau sebelahnya ada betok itu saya ambil betoknya, pasti kan begitu. Tapi kalau alhamdulillah kalau di agronomi di kampus saya sudah tidak pernah kami rebusan-rebusan gitu, lama-lama enggak dimakan. Saya lihat piring-piringnya utuh saja semua. Tapi begitu ada yang ulang tahun, itu kue ulang tahun, wah cepet-cepet habis. Jadi itu sudah tua, suruh berubah, nggak bisa, Pak. Jadi saya pernah ke Cina. Cina itu waktu mengubah mie dan bakpao menjadi berbahan baku ubi jalar, itu bentuknya tetap mie dan bakpao. Yang tadinya terigu, gandum, menjadi itu. Jadi begitu caranya. Kan dulu Depok hari tanpa beras, ya nggak jalan. Karena apa? Panutannya itu masih makannya beras. Nah, ini yang biasanya begitu. Kemudian satu lagi, ada the rice cooker. Rice cooker itu nasi dikasih air, air beras, nanti ceplosin jadi. Coba jagung dikasih air, jadi nggak jadi nasi? Tidak. Kemudian handling beras itu paling mudah. Lembek jadi bubur, keras yang nasi perah. Coba sekarang, singkong mau diapakan nih? Nah, disinilah letak teknologi pangan, teknologinya harus maju supaya sesimpel menghandling beras. Saya kira pertanyaannya itu jawabannya. Sangat concise jawaban Bapak, memberi menginspirasi ya bahwasannya diversifikasi pangan itu yang nggak bisa dilakukan hanya berupa kebijakan jangka pendek, tapi ini kebijakan yang bersifat kultural, juga fokus kepada kepemimpinan, membangun budaya dan lain sebagainya yang memang harus kita lakukan sejak lama gitu. Dan itu sebenarnya kembali ya Pak ke kearifan lokal ya Pak ya. Kalau Bapak sebut tiwul itu kan kearifan lokal Pak. Nah, yang menarik juga Bapak mengungkapkan bahwasannya mengenai adanya distorsi kebijakan ya yang perlu disolusikan. Nah, ini juga terkait dengan masalah upaya kita bersama ya. Jadi buat mahasiswa jangan berhenti untuk kritis mengkaji kebijakan-kebijakan, terus juga memonitor implementasinya. Mungkin kalau pertanyaan kedua tadi belum sempat dijawab nih, Mas Gilang mungkin bisa kasih gambaran nih, apa yang terjadi di pasar, bagaimana menghubungkan buyer dan seller. Di situ mungkin ada teknologi, di situ ada mungkin distribusi dan logistik. Apa sih pengalaman sehari-hari yang bisa di-share ke teman-teman? Jadi, kalau pendapat pribadi saya memang untuk menghubungkan buyer dengan seller itu memang tidak sesimpel kita ada produk lalu kita tawarkan ke mereka. Jadi bosnya dari kita membuat produk pun kita harus bisa memvalidasi pasar. Apa sebenarnya pasar yang dibutuhkan? Seperti apa? Dan itu pun sampai untuk apa? Ya, dan lalu dari situ kita tahu apa yang mereka butuhkan. Kita harus menganalisa polanya. Bagaimana pola ataupun behavior ataupun kebiasaan mereka itu yang mempermudah pembelian itu, proses pembelian itu. Bahkan di pembelian itu sampai di transaksinya, di pembayarannya itu harus dipikirkan juga. Jadi menghubungkan konsumen dan menghubungkan seller dengan buyer itu memang agak rumit gitu kalau menurut saya gitu. Tapi simpelnya ya itu tadi, kita harus tahu sebenarnya apa sih yang buyer butuhkan dan polanya itu harusnya bagaimana gitu dalam sistem, dalam pelayanannya gitu, sampai terjadi transaksinya itu. Nah, kalau untuk pada saat ini memang di era digital ini, di era 4.0 ini, ya kita tahu bahwasannya hampir 60% dari penduduk Indonesia itu kaum milenial. Nah, untuk sekarang offering terbaik itu, penawaran terbaik itu ya di sistem online, e-commerce. Jadi siapa yang bisa menghubungkan dengan konsumen, menjembatani konsumen itu, memutus mata rantai yang panjang itu langsung ke konsumen. Nah, itu yang menurut saya ini yang bakal jadi juara. Untuk market 60% kaum milenial. Jadi
di situ sih saya melihatnya. Contoh kita ambil lah, kalau saya boleh ngomongin brand ataupun merek pun perusahaan itu Sayur Box itu offering terbaik menurut saya. Jadi ketika ada pembeli, mereka tinggal mencari aja apa yang mereka butuhkan. Kaum milenial rata-rata kurang tahu mana tomat bagus, mana tomat jelek, ataupun mana cabai bagus, mana jelek. Nah, itu sudah disortasi sama mereka. Tapi kalau pendapat saya, itu kekurangannya itu di sistem pengemasannya. Di dalam pengiriman itu tidak jarang itu memang ada yang rusak. Sebagian juga tidak sebenarnya. Tapi untuk pengiriman jauh, mayoritas memang banyak keluhan di situ. Itu menurut saya. Jadi memang itu agak kompleks, jadi perlu dirinci satu-satu kalau itu. Baik-baik, jadi memang perlu magang nih di tempat Kang Gilang. Karena kalau bicara mengenai pemasaran, penjualan, distribusi, logistik, itu ilmunya sangat-sangat komprehensif ya. Terakhir Pak Fitra Faisal, saya ingin dapat jawaban nih, ada yang menggantung mengenai bagaimana sih sebenarnya. Tadi Pak Pur di slide-nya sempat menyampilkan bahwasannya kecukupan pangan itu adalah isu gitu ya. Terus juga kita harus membangun kemandirian, karena ketahanan pangan nggak bisa kita bangun tanpa kemandirian. Sebelum melompat ke digitalisasi mungkin, bagaimana sih proses kita membangun kemandirian ini? Tadi ada jawaban-jawaban Pak Pur yang menarik, bahwasannya ada distorsi kemungkinan di sana, tapi kemudian apa yang dilakukan yang harus bisa membangun ketahanan pangan ini sejak dalam prakteknya, sejak dalam pikiran ya. Adil lah sejak dalam pikiran gitu. Nah, mungkin Pak Fitra bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Iya. Jadi, Kang Ruf ini menarik ya. Saya sendiri sebenarnya bukan ahli pertanian. Saya selalu melihatnya dari sisi yang makro. Inti dari semua itu adalah balik lagi sebenarnya produktivitas. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Surya bahwa penting juga kualitas. Tapi sebenarnya produktivitas itu adalah pars pro toto. Jika kita bicara mengenai produktivitas, maka kita sebenarnya juga bicara mengenai kualitas, gitu ya. Karena kalau kita bicara mengenai pengenalan teknologi, ya, semuanya dari situ semua, ya. Yang mana semua berdasarkan bidang pertumbuhan saya itu adalah usaha untuk kemudian mengindustrialisasi. Pertanian kita masih subsisten. Dan yang kedua yang juga jadi permasalahan adalah kita ini belum jelas gitu maunya kemana, visinya apa. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat misalnya di New Zealand, Australia, mereka give up dengan industri mobilnya kok, tetapi mereka fokus di industri pertanian, gitu, karena mereka tahu apa yang mereka mau. Di Thailand, mereka fokus menjadi Detroit of Asia, ya. Jadi dia membangun industri otomotifnya dari hulu ke hilir, dan dia berhasil melakukan itu, ya. Dan bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan praktek industrialisasi serupa di Malaysia, Malaysia sudah kalah jauh karena yang dilakukan adalah substitusi impor. Nah, maka kalau kita bicara mengenai industrialisasi sektor pertanian ke depan dan juga bicara ketahanan pangan, kita bicara bukan hanya dari sisi aspek produksi, tapi kita juga berbicara mengenai aspek perdagangan internasional. Maka di sini kita bicara mengenai importasi, gitu ya. Kadang-kadang kita suka dihantam semua. Pokoknya yang impor itu harus dibatasi semua. Padahal kalau kita bicara mengenai input produksi yang mungkin beberapa tidak bisa dihasilkan di sini. Saya bicara mengenai industri secara umum. Justru itu bisa menggenjot produksi nasional. Nah, sebagai contoh di industri tekstil di Vietnam. Vietnam itu larangan atau local content requirement itu sangat terbatas, gitu ya. Impor bahan baku juga tidak terlalu dibatasi. Akibatnya apa? Mereka growth dari industri tekstilnya lebih tinggi dibanding Indonesia. Indonesia masih tumbuh, tapi sudah ketinggalan jauh dari Vietnam. Itu juga yang saya sampaikan di chapter 1 buku saya, Globalization Productivity in ASEAN. Nah, singkat cerita, kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, dan juga kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mengutilize gitu ya, keunggulan-keunggulan komparatif kita, maka kita harus tahu, kita ini mau kemana arahnya. Gitu ya. Kita ini mau menjadi negara seperti apa, mau fokus ke
sektor yang mana. Jangan semua harus kita bangun, gitu. Jangan semuanya kita produksi semua di sini. Nggak bisa gitu juga, gitu. Seperti apa? Misalnya kita mau bangun mobil, gitu kan? Padahal sudah ada yang memproduksi mobil. Buat apa kita produksi mobil sendiri, gitu kan? Nah, jadi kita harus fokus. Karena apa? Karena kita kan resource-nya terbatas. Teori dasar dari comparative advantage, Ricardian comparative advantage adalah ketika kita melakukan spesialisasi, maka kita akan bisa meningkatkan ya skala ekonomisnya. Maka itu juga harus kita lakukan di sektor pertanian. Ya, kalau misalnya kita memang sudah sepakat bahwa sektor pertanian adalah sektor yang harus kita bangun, maka kita harus fokus di situ. Jangan kemudian kehilangan fokus. Jangan sampai kemudian kita mau bangun pabrik inilah, pabrik itulah. Padahal keunggulan komparatif kita bukan di situ. Saya sepakat bahwa in terms of technological know-how, kita ini nggak kalah gitu ya. Technological know-how ya, meskipun kalau kita bicara mengenai barang modalnya itu terbatas gitu ya. Tapi technological know-how itu diaspora Indonesia itu sudah kurang apa lagi gitu kan. Kita mau bikin mobil sendiri juga bisa sebenarnya. Tapi in terms of resource allocation, nah ini yang harus hati-hati. Jangan sampai kita kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Patrick Buchanan di tahun 1996 ya, ketika dia mau berkampanye di untuk sebagai kandidat presiden Republik ya, dia tanggal 16 Februari kemudian dia mampir ke toko bunga gitu kan, kemudian dia lihat, dia tanya kepada shopkeepersnya, kamu ini bunga beli dari mana? Oh, saya impor dari Ekuador. Nah, kemudian si Patrick Buchanan dia bilang, oke, ini jadi ide kampanye saya, Make America Great Again, ya kurang lebih seperti itu, dan itu kemudian menjadi semacam mantranya Republikan sampai sekarang. Tetapi dia gagal, kenapa? Karena coba itu di bulan Februari kita mau bangun apa tuh? Bangun kalau mau produksi mawar gitu ya harus ada rumah kacanya, tenaganya berapa gitu kan? Kan lebih baik kalau dia fokus di komputer dan superkomputer gitu kan? Dan dia bisa impor si bunganya ini. Nah, hal yang sama juga kita bisa lakukan di sini. Jadi kita bisa spesialisasi, kita keunggulan di mana? Nah, itu harus ada pemetaannya. Jadi jangan sampai kemudian kita maunya, kalau misalnya kita bicara mengenai industri, rencana industri, kita mau bangun ini, mau bangun itu, bangun ini, bangun itu, berarti itu artinya nggak fokus. Nah, maka kita harus fokus. Fokusnya ke mana gitu kan? Dan kalau berdasarkan analisa dari keunggulan komparatif kita, tentunya di sektor-sektor yang memang berbasiskan agriculture. Ya sudah, focal point-nya di situ, nanti kita bangun surroundings-nya yang kemudian bisa mendukung itu. Kalau kita mau bangun pariwisata, pariwisata yang berbasis agriculture. Kalau kita mau bangun industri, industri yang berbasis agriculture. Kalau kita mau bangun teknologi, teknologi bisa mengembangkan agriculture gitu. Jadi fokus. Saya rasa cuma itu jawabannya, Kang Argo. Jawaban yang sangat detail. Makin siang makin menarik jawaban-jawaban dari para pembicara hari ini. Tapi kita memiliki keterbatasan waktu nih. Gimana nih, Ridho, masih ada waktu lagi nggak kita? Atau sudah harus kita akhiri? Masih, Pak. Kita masih ada sedikit pertanyaan lagi. Oke. Satu ronde pertanyaannya. Mungkin jangan terlalu banyak kayak tadi. Mungkin 3, tapi sekali dijawab aja. Silakan. Baik, Pak. Pertanyaan yang masuk ada 2, Pak. Yang pertama dari... Oh, 2. Ya, yang pertama dari Saudara Aji IPB. Pertanyaannya adalah, dalam menghadapi krisis pangan perusahaan ekonomi nanti, apakah pengembangan digital mampu menjawab permasalahan dengan tepat waktu? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua datang dari Arashid IPB. Bertanya... meningkatnya kemandirian masyarakat di tengah pandemi ini, seperti bisa memproduksi benih sendiri di rumah, apa bisa menjadi salah satu faktor menurunnya produksi bibit di perusahaan? Seperti itu, Pak. Ada 2 pertanyaan dari Aji dan juga Arashid. Baik, ini menarik nih. Hari ini tadi penanyanya dari universitas-universitas selain IPB ya. Ternyata banyak juga teman-teman yang ikut dari Bandung, dari Jakarta gitu ya. Jadi ITB ini udah jelas lah menjadi Center of Excellence. Selamat nih teman-teman dari Imagron ya, udah mewadahi ini. Nah, jawaban pertanyaan tadi sepertinya melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Purwono. Mungkin kita mulai dulu dengan Pak Pur, memberikan penjelasan terkait dengan digitalisasi. Lalu saya ingin kembali ke Pak Fitra, baru terakhir ke Mas Gilang untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Pur.
Baik, jadi kemandirian itu misalnya demikian. Kalau kita mempunyai produksi jagung hebat sekarang, Pak Ali, itu benihnya hybrid loh, Pak. Dan hybrid itu pemiliknya adalah bukan kita. Pemiliknya kan perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat besar. Nah, itu yang belum kita sebut berdaulat. Swasembada sudah, karena 80% dari produksi kita sudah mandiri, tapi tidak berdaulat. Beda dengan padi. Padi itu semua varietasnya adalah rakitan kita. Ada dari iri beberapa. Tebu juga demikian. Tapi jagung tidak. Jagung itu kita meningkat dari komposit ke hybrid, itulah yang menjadikan lonjakan kita. Sekarang produksi kita sekitar 20 juta ton. Kalau Kementerian Pertanian itu ngalikannya enggak gitu. 3 juta hektar kali 2 musim tanam kali 5, 30 hitungannya anak SD itu. Makanya sekarang ditanya jagungnya ada berapa produksinya. Nah ini kadang-kadang mereka menghitungnya enggak pas. Jadi kayak nah ini, nah benih juga demikian. Pemerintah maunya center, jadi itu dipusatkan, tidak bisa. Justru sekarang yang kita bangun antara IBIB dengan Riset Dikti ini, nah kebetulan ini sayangnya Kementerian Pertanian kok enggak mendukung. Yang kami lakukan adalah mandiri benih dengan kearifan lokal. Jadi kalau di Aceh itu senangnya benih ini kan yang kita pilih. Tapi itu impor, benih yang sudah diimpor, bukan jenis lokal. Seperti Dr. Hajrial dengan saya di Kalimantan, senangnya IPP 4G karena itu rawa. Jadi harus tahan dengan rawa. Jangan coba-coba membawa mentik wangi dari Klaten ke Kalimantan. Jebol gitu, Pak. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ini sebetulnya bagi perusahaan sekarang sudah menjadi ini dengan petani. Dia membawa varietas yang memang dikehendaki petani. Sekarang bisa masuk dia. Asal luasannya sekian, dia bisa bantu dengan planter kalau untuk jagung. Sehingga mempermudah dan mengurangi biaya. Di Kerawang itu sekarang ada perusahaan yang membuat bibit pesemian. Nanti dia sewakan planter, lalu nanam pakai mesin. Itu 1 hektar hanya 1.200.000. Sementara kalau nanam itu sampai 2.500.000. Jadi kalau hitungan tadi, Pak Ari, kalau tanam kita hemat 1 juta, panen hemat 3 juta, Pak, maka 4 juta. Dari 19 juta, kos kita menjadi 15 juta. Kalau produktivitasnya sama saja, maka HPP-nya pasti turun. Maka harga beras kita akan turun. Sehingga kita bisa bersaing. Dan nilai tukar petani naik, Pak, ya? Atau kalau ini pasti sekarang petani binaan kami yang di Purbalingga dan Kerawang ini sudah pakai planter, pakai harvester yang dari Kementan, itu lumayan karena dia tidak pakai derep. Tapi kemarin harvester yang diberbantuan besar sekali, Pak. Mobilitasnya nggak bisa. Karena ini adalah pesanan para penjual alat, sehingga tidak diseleksi. Jadi tadi maksudnya bahwa teknologinya harus tepat guna, Pak. Kita sekarang untuk aplikator pupuk pakai hand tractor, tapi mulutnya satu untuk jagung. Kemudian dulu bumbun waktu praktikum dasar, sekarang nggak ada lagi. Pakai kultivator. Kalau bikin gulutan di balai, itunya alatnya. Jadi sekarang, jadi di dermaga sekarang praktikum dasar, itu nggak pakai ditugal begitu. Sudah pakai mesin manual, jadi berputar rodanya, dia akan nanam. Jadi anak-anak, tapi tetap diajari manualnya supaya dia tahu. Nah ini yang kita lakukan. Jadi benih, ini dari pembicaraan tadi malam dan kemarin adalah the critical point. Titik yang paling kritis untuk pengembangan produksi pertanian di Indonesia. Benih, Pak. Baik benih tebu. Sekarang disebut undang-undangnya benih semua, Pak. Benih jagung. Benih sagu. Sekarang begini. Yang si, Pak, Bapak tahu yang di Sukamandi ya, Pak. Itu hasilnya mandatnya membuat benih kan, Pak. Sekarang kemarin telepon saya mau nanam 1.000 hektar untuk padi giling. Kan konyol. Dia punya tanah HGU, dia harusnya memproduksi benih. Pasti harganya lebih murah, toh, karena dia punya HGU. Ini malah mengajak saya ikut terlibat dalam menanam padi 1.000 hektar untuk digiling, Pak. Karena bosnya adalah dulu bos Bulog, Pak. Jadi ini yang menjadi, tapi saya hanya mundur, nggak mau, karena mandatnya sering-sering nggak gitu, salah. Jadi itu BUMN dengan Kujang akan menanam 1.000 hektar bukan untuk benih. Jadi krisis benih ini, Pak. Ini saya kebetulan bidang saya tebu. Tebu itu sekarang, Pak, 92% itu tebu bekas, namanya keperasan. Tidak ada the replanting cane karena nggak ada benih. Bayangkan, nol. Jadi APBN untuk benih itu nol. Kalau dia bilang mau swasembada untuk tahun 2024, kalau ini nggak dikerjakan, nggak bisa, Pak Ari. Ini nggak bisa.
Kalau padi kita akan stuck datar. Kalau datar nggak bisa impor maka kita minus di tahun awal ini. Jadi ini harus disampaikan. Tapi saya berkali-kali berbicara di forum di tadi malam dengan Kementan. Mereka bagaimana ya Pak? Jadi karena ternyata saya tanya Bapak berbuat apa untuk dua komoditi ini? Diam dia. Ternyata nggak berbuat apa-apa. Jadi semuanya teori the big data, datanya dimanipulasi, dibesar-besarin. Jadi Indonesia ini sebagai statement saya terakhir, untuk padi data digede-gedekan Pak. Luasnya akhirnya dikoreksi salah. Sawit dikecil-kecilkan Pak. Ternyata datanya 16 juta hektar. Dia ngomong 14, karena apa? Sawit disoroti bahwa kita tidak mampu mengendalikan penanaman sawit. Padi dibesarkan supaya dulu cita-cita menteri berjanji kalau nggak swasembada pajale, dia mau mundur. Masih ingat dulu ya, menteri yang lama. Yang sekarang sudah nggak mundur-mundur sampai selesai dia. Ini saya kira yang terakhir Pak Alis. Ya. Terima kasih Pak Pur. Selanjutnya, selanjutnya tadi mungkin Pak... Sebelum Pak Fitra, mungkin Pak Gilang dulu deh. Nah, jadi Pak Gilang, ada beberapa pertanyaan yang menarik nih, yang sepertinya harus dijawab secara empirik dari pengalaman lapangan nih. Yang mana ini? Yang pertanyaan pertama atau? Yang pertama boleh. Jadi kalau untuk yang pertama memang tadi sudah dijawab dari Pak Purwono. Jadi memang ya itu tadi kita memang untuk diversifikasi mau nggak mau kita memang harus mendigitalisasi itu melalui big data itu baru kita olah apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Mungkin tadi terobosan dari Pak Anas itu di IPB itu bisa menjadi salah satu jawaban. Gitu. Nah kalau untuk yang pertanyaan kedua, saya boleh langsung loncat ke pertanyaan kedua? Boleh. Jadi tadi pertanyaan kedua dari Mas Haji ya kalau nggak salah. Jadi apakah penanaman benih di rumah sendiri kalau memang udah mandiri bisa menurunkan permintaan benih pada perusahaan, gitu ya? Jadi kalau pendapat saya itu enggak. Jadi memang kalau untuk jadi asal semua sayur buah yang teman-teman atau bapak ibu semua konsumsi itu memang awalnya itu pasti dari benih. Jadi itu sebenarnya. Jadi meskipun itu rumahan maupun itu nanti untuk industri olah ataupun yang lain, itu pasti awal mulanya itu dari benih ataupun bibit. Nah, kalau untuk menurunkan saya jawab tidak. Malah kita memfasilitasi itu. Jadi kita bahkan memfasilitasi benih untuk rumahan. Jadi memang ada kemasan tersendiri untuk karena kebutuhannya berbeda. Kalau kita tanam di sawah atau kita tanam di tegalan, kebutuhannya bisa sampai 2.000, 5.000 pohon. Kalau untuk rumahan paling sekitar 5 sampai 10, kira-kira. Seperti itu. Nah, kalau kita memang sudah bisa mandiri, produksi kita bisa apa namanya memenuhi kebutuhan untuk minimal untuk pribadi ataupun untuk keluarga kita sendiri. Untuk yang lokal bisa untuk nasional. Nah, yang produksi nasional itu, ini malah yang apa namanya bisa untuk kita ekspor karena kita ini negara agraris Pak. Negara agraris ini memang harusnya kita surplus di produksinya. Kita bisa memenuhi di kita sendiri. Banyak kalau negara-negara memang yang mereka itu nggak bisa produksi sendiri gitu. Untuk konsumsi mereka sendiri. Alhasil mereka pun harus impor. Kita ambil contoh itu Singapura. Mereka minim sekali lahan untuk mereka konsumsi sendiri. Jadi itu nanti target ke depannya kalau kita memang kita asumsikan kita memang dari rumahan kita sendiri itu bisa bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita bisa memenuhi kalau produksi nasional surplus kita bisa memenuhi ya, kebutuhan untuk negara lain kurang lebih begitu. Itu, Pak. Baik, Mas Fitra, Bro Fitra, saya biasanya manggilnya Bro Fitra. Sekalian menjawab pertanyaan dan sebagai penutup terakhir, mungkin Pak Fitra bisa memberikan penjelasan nih. Tadi sudah dibuka mengenai the devil's in details. Istilah big data justru belum terimplementasi dengan baik. Di next policy kan Anda bergerak di big data tuh. Apa yang bisa kita lakukan nih? Masalah data pangan ini ternyata
problem ketahanan pangan yang harus dibereskan. Di akhir justru kita dapat pangkal permasalahan. Sambil menutup sesi kita hari ini, nanti juga akan saya berikan kesempatan untuk menutup ke Pak Pur ya, dan Pak Gilang dan Pak Pur. The devil's in details. Bagaimana masalah data ini dan apa langkah ke depan yang harus kita lakukan? Ya, jadi ini menarik ya. Jadi ini adalah permasalahan yang problematik dan cenderung dilematis gitu ya. Bahkan perseteruan mengenai impor atau tidak impor antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan itu pangkalnya adalah pada data gitu ya. Ada yang claim dan overclaim. Masing-masing tentu sahih pendapatnya karena punya argumentasi masing-masing. Tetapi ini sendiri sebenarnya menyiratkan adanya kelemahan juga. Nah, kelemahannya dari sisi data. Nah, data kita reliable atau enggak? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur, sudah disampaikan secara real oleh Pak Surya bahwa ya ini masih bermasalah gitu ya kalau kita bicara mengenai data. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai teknologi, big data gitu ya, ini kan hanya tools gitu ya. Yang paling penting adalah tahun lalu ya, tahun 2018 itu ke Sydney, Canberra, dan Melbourne, itu waktu itu kita ada semacam Australia Indonesia Center, kita berbicara mengenai kolaborasi stakeholders. Nah, saya kemudian sepakat bahwa ini adalah yang paling penting, quadruple helix. Jadi bagaimana kolaborasi antara university, antara pemerintah, government, antara industri, dan juga komunitas. Ini harus saling kait terkait. Apa yang menjadikan Silicon Valley menjadi tempat impian, melting pot para innovators dan juga para pelaku teknologi? Bukan karena infrastrukturnya saja. Sebenarnya kalau dari sisi teknologi kita bisa nggak kalah-kalah jauh banget gitu ya. Ya memang mereka two or three step ahead, tapi kita nggak kalah ratusan langkah gitu ya. Artinya kita masih bisa ngejar kalau dari sisi infrastruktur ya. Tetapi yang menjadikan Silicon Valley ya, menjadi Silicon Valley ya, kalau Mas Bro pernah ke San Francisco atau Silicon Valley gitu, kalau mau nyari apa transportasi darat gitu ya, susah sekali gitu kan, beda sama di Tokyo atau di Jerman. Terus kenapa orang-orang mau kumpul di sana? Nah, kuncinya tadi, di situ ada kampusnya Stanford, ada Berkeley, di situ ada komunitasnya, di situ ada industri yang menggunakan teknologinya, di situ ada pemerintah yang juga menggunakan teknologi dan memfasilitasi. Karena selama ini kalau kita bicara pemerintah kan cenderungnya tendensi adalah overregulate ya, tendensi adalah untuk kemudian mengoverrule semuanya, padahal kita harus mengetahui nature dari community, nature dari teknologi itu harus bottom up, harus community based gitu. Nah, maka yang paling tepat adalah kolaborasi tadi, strategi kolaborasi antara stakeholder. Nah, sebelum kita melangkah ke yang kolaborasi antara stakeholder, sebelumnya pemerintah harus menyudahi permasalahan internalnya, yaitu kolaborasi antar kementerian gitu. Nah, untuk melakukan kolaborasi antar kementerian itu pangkalnya tadi di data. Jadi sebelum kita bicara mengenai teknologi apa segala macam, kita harus tahu dulu datanya seperti apa. Terus baru kita berbicara dengan data, baru kita melakukan eksekusi kebijakan berdasarkan data, tapi jangan lupa untuk terus melakukan kolaborasi. Baik. Mungkin 1 menit dari Pak Pur dan 1 menit dari Pak Gilang untuk menutup sesi kita hari ini. Kebetulan juga sudah mulai azan, jadi kita akan segera mengakhiri. Saya persilahkan Pak Pur mungkin untuk memberikan pesan nih kepada kita semua, catatan dari diskusi kita hari ini. Cuma waktunya sangat sedikit. Baik, saya hanya sedikit saja bahwa konsentrasi kita pada penanggulangan virus ini jangan hanya pada dampak pada sendi kesehatan. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena virus ini tetap ada. Coba dengan beberapa triliun, keluar rekomendasinya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau itu sebenarnya nggak usah triliun-triliunan. Kalau hanya itu rekomendasinya. Yang kita pikirkan adalah dampak terhadap sosial dan ekonomi
Dan tadi angka dari saya itu menunjukkan bahwa kalau hanya bertumbuh pada rice, beras, kita ngeri. Oleh sebab itu harus ada terobosan, kearifan lokal, sumber daya pangan lokal, itu harus kita lakukan. Jangan menunggu nyetak sawah baru. Gunakan yang sudah ada. Tadi Pak Arif mengatakan, biarkan orang Jogja mencampur nasinya dengan timur. Biarkan orang timur memakan dengan jagung. Orang dari Ambon sana dengan sagu. Kita hargai dengan nilai sosial yang sama. Ini pemerintah suka mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Bahwa orang yang makan nasi disebut mempunyai derajat sosial yang lebih tinggi. Nah, itu harus dimulai dari keseriusan kita dan ke apa namanya contoh dari para pemimpin. Jadi panutan menjadi penting untuk masalah pangan. Waktu yang singkat. Kita jangan ngomong tahun 2020 ke awal 2020. Ini sudah sangat. Itu Pak Ari, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Mas Gilang mungkin. Berarti terakhir Pak Fitra lagi nih, kembali 1 menit nanti. Silakan Mas Gilang. Ya, kalau untuk kesimpulannya bahwasanya begini, kunci dari memang dari kehidupan kita ini, ya kita memang ini, pangan ini adalah sumber kehidupan, kata Bung Karno. Nggak ada pakan, kita mati semua. Ya, oleh karenanya seluruh, sesuai perintah Bapak Menteri, proses seluruh industri yang masuk di industri pertanian itu mau nggak mau harus memikirkan cara untuk beradaptasi di masa pandemi ini. Karena memang benar, virus itu memang tidak ada obatnya. Paling kita hanya gimana kita untuk memperkebal daya tahan tubuh kita. Petani dan orang-orang yang masuk dalam industri tersebut mau nggak mau harus tetap harus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah itu yang nanti menjadi kelanjutannya itu memang nanti menjadi di memenuhi kebutuhan umat manusia paling enggak untuk nasional. Itu kalau nah, baik, terima kasih Mas Gilang. Terakhir Bang Fitra. Bro Fitra. Mohon catatan terakhir 1 menit dari Anda untuk menutup diskusi kita hari ini. Sudah cukup tadi kayaknya Kang Ari. Hah? Sudah cukup ya? Jadi harus ada menurut Anda sudah, tadi ya. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Saya kok belajar banyak dari diskusi kita hari ini. Saya aja belajar dari Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Saya belajar juga dari studi empirik dari Kang Gilang, juga dari Bro Fitra, Dr. Fitra Faisal. Banyak hal. Saya nggak akan menyimpulkan. Saya minta teman-teman dari Himagro nanti yang ingin membuat tulisan kesimpulan sebagai sebuah catatan dari diskusi pertama kita dari 5 series of workshop tentang ketahanan pangan ini. Banyak hal, luar biasa. Terima kasih banyak buat semua pembicara, juga penanya yang hadir dari kota-kota di luar Bogor, saya sendiri di Jakarta, tapi ada yang dari Bandung tadi, ada dari beberapa kota lain, Bekasi, Bogor, dan kota-kota lainnya. Saya dengar dari panitia sudah lebih dari 300 orang yang mendaftar. Sampai jumpa di series kedua minggu depan, hari Sabtu depan yang sama. Waktu kita amat bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Trio Doremi dan para penggawa Himagron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik. Baik, terima kasih kepada host kita Bapak Ari Mufti yang telah membawakan acara ini dengan sangat meriah. Selanjutnya saya minta kepada Bapak Ari Mufti, Bapak Surya Gilang, serta Bapak Fitra Faisal untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Dan juga kepada teman-teman partisipan yang lain juga dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik. Baik, panitia yang lain sudah siap? Baik, kita hitung mundur ya. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kepada para pembicara dan juga Bapak moderator kita.
Selanjutnya saya ingatkan kepada para peserta webinar series ini untuk mengisi link presensi webinar series yang tertera di kolom chat, dan juga kepada peserta yang tergabung di live streaming YouTube untuk mengisi link presensi di description box untuk pendataan e-sertifikat. Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman peserta untuk mengisi link presensi yang tertera di kolom chat dan juga tertera di description box untuk peserta yang tergabung melalui live streaming YouTube. Baik, sebagaimana telah diingatkan oleh moderator kita, untuk informasi seputar webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Juli 2020 akan mengambil judul Usaha Ketahanan Pangan dalam Memperkuat Sektor Ekonomi di Indonesia di Masa COVID-19. Bagi para peserta yang belum tergabung ke dalam webinar series berikutnya atau belum registrasi, kami persilakan untuk mengisi link registrasi ipb.link/webinar-himagron-2020. Sekali lagi, bagi peserta yang belum registrasi untuk webinar berikutnya, silakan untuk mengisi link ipb.link/webinar-himagron-2020. Dan bagi peserta yang ingin berdonasi, silakan untuk memindai kode batang yang tertera di layar. Atau juga bisa melalui transfer via rekening yang tertera di layar. Baik, demikianlah webinar series Ketahanan Pangan Himagron 2020 untuk series yang pertama. Terima kasih kepada para pembicara dan juga host kita yang luar biasa. Dan mohon maaf apabila terdapat tutur dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya Rido Radian Gunawan, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada para pembicara dan juga kepada para peserta yang telah hadir dalam webinar seri ini. Sampai jumpa di webinar seri kedua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.